Ya, selamat malam ibu-ibu ya di kanal WBI, tapi juga rupanya mengundang suami-suami atau para bapak dan mungkin juga yang belum bapak dan ibu. Kita akan belajar mengenai sehat roh, jiwa, tubuh. Tapi hari ini saya akan lebih fokus pada jiwa dan tubuh, nanti baru endingnya roh ya. Nah, saya akan sampaikan dalam bentuk materinya PowerPoint, nanti juga saya WA deh ya. Ibu Sutanti PowerPoint-nya, jadi mungkin kalau agak cepat jadi nanti bisa diulangi lagi ya lewat materi yang saya akan bagikan nanti ya. Sehat roh, jiwa, dan tubuh. Oke. 3 Yohanes 1 ayat 2 dengan jelas mengatakan begini. Saudaraku yang kukasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau jiwanya baik-baik, maka kesehatannya juga akan sehat dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu ya mau jantung, mau pankreas, mau ginjal, semuanya baik. Nah, manusia kalau secara firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:23 itu dengan jelas mengatakan manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Dan 1 Tesalonika 5:23 itu berbicara semoga nanti atau harapannya, tujuannya menjelang datangnya hari Tuhan di akhir zaman supaya roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna tak bercacat celah. Jadi Tuhan tuh mau roh, jiwa, tubuh kita tuh sehat. Nah, gimana mulainya? Supaya kita tuh sehat roh, jiwa, dan tubuh. Ya dari roh dulu sebenarnya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau menurut firman Tuhan itu kebalik. Dalam jiwa yang sehat maka tubuhnya sehat. Makanya kalau ada kitab Yehezkiel itu dimulai dengan aku akan memberikan kepadamu roh yang baru dan hati yang baru. Jadi dari roh dulu. Roh itu apa sih? Hati nurani terdalam. Jadi roh ini sehatnya hanya satu cara, yaitu dilahirkan kembali. Sehingga seperti Efesus 1:13, maka roh kita itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roma 8 ayat 16, Roh Kudus itu di dalam roh kita bersaksi bersama roh kita. Nah, kalau rohnya ada Roh Kudus, maka sehat dalam segala sesuatu tadi ya. Sehat baik-baik saja termasuk juga dalam perilaku yang muncul kelihatan di kegiatan tubuh yaitu buah-buah roh. Itu roh ya. Roh ini dibungkus sama jiwa. Makanya Filipi 2:15 supaya dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah itu jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan. Tapi jiwa itu juga sebenarnya ada drive atau kehendak. Maka kita harus menyerahkan kehendak bebas kepada roh yang di dalam roh kita, yaitu Roh Kudus atau Roh Kristus. Kalau tubuh, ya jelas, panca indera itu tubuh. Otot, daging, paru-paru, yaitu tubuh. Nah, sekarang yang ini kayaknya pernah saya jelasin, saya lewatin. Ya. Ini sedikit belok dulu ke bukan ilmu agama. Ini ilmu sekuler, kesehatan menurut Dr. Dietrich Klinghardt. Supaya sembuh atau kesembuhan itu namanya physical body. Itu kayak obat, diet, olahraga. Ya. Itu masih di tubuh fisik. Ini pengaruhnya 10% pada kesehatan. Tubuh energi itu akupunktur, neural terapi, ya, jingkong. Itu untuk melancarkan senci, olah napas senci, itu melancarkan energi. Ya, itu juga kira-kira 10%, sehingga di total 20%. Tapi tubuh mental ini sudah mulai 20% pengaruhnya, mempengaruhi yang ke bawah. Jadi yang di bawah ini gambarnya paling besar, tapi bukan proporsi luasnya, ya, tapi urutan tertingginya yang paling atas di atas, terbawah itu pengaruhnya paling rendah. Gitu ya. Nah, bicara kekuatan kesembuhan untuk supaya sehat, maka tubuh mental itu malah lebih tinggi daripada energi, makan, minum, olahraga. Mental itu apa sih?
pola pikir atau mindset, belief atau keyakinan, kepercayaan, attitude, sikap, perilaku. Lalu ada lagi yang namanya tubuh intuitif. Yang saya mau jelaskan satu saja, systemic family. Apa itu systemic family? Ya, sistem keluarga. Jadi keluarga itu mempengaruhi kesehatan. Ibu menikahi Yohanes Pembaptis, menikahi Rasul Paulus, menikahi Yohanes murid Yesus kira-kira gitu ya, menikahi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sehingga ibu jadi enggak perlu cemburu dan enggak pernah cemburu, bisa percaya 100% sama suami. Ibu makan enak, tidur pulas, sehat. Ibu menikahi Herodes, Pontius Pilatus, dibentak-bentak terus, dimarah-marahi terus, digoblok-goblokin, bahkan ditempeleng, sembuh hatinya, dilukai lagi. Enggak lama lagi, maaf nih, ibu cepat mati, kecewa, kepahitan, mium, kista, kanker, suami pulang, GERD-nya, mahnya kambuh, bahkan nek lihat muka suami, alergi pasti muncul, gitu ya. Maka itu mempengaruhi 30%, lebih tinggi lagi ya keluarga. Sama juga bapak ya, stres, stroke bukan karena pekerjaan. Kalau lihat istrinya kayak Isabel, sebel banget deh. Bikin ngamuk melulu gitu ya. Memang ketemu istri aja tuh kayak ngamuknya udah mau keluar gitu. Memang kejengkel aja tertumpuk. Nah, itu yang bikin bapak stroke, stres, cepat mati itu ya istri gitu. Tapi kalau pernikahannya benar ya, pernikahannya bahagia, yang bikin saya sehat tuh ya istri saya. Yang bikin istri saya tidur pulas ya. Jam 8 tidur dia. Termasuk kalau saya belum pulang itu dia tidur, dia nggak tahu saya nggak pergi kemana-mana, nggak macam-macam. Kalau pergi pun pasti nggak macam-macam itu. Jam 8 tidur dia. Jadi kalau saya pulang itu ke rumah, rumah kok udah sepi itu, saya juga nggak bangunin dia. Biarin dia tidur. Saya ambil piring sendiri, saya makan sendiri, saya nikmat juga kok gitu ya. Nah itu bikin sehat itu. Ya, jadi itu namanya sistem keluarga. Ya, oke, saya balik ke gambarnya lagi. Tapi yang paling tinggi untuk kesembuhan, ya, itu kalau diberi ini 10%, 10%, ini 20 jadi 40, ini 30 jadi 70, ya, ini hampir sama, 30 antara 30 40, ya, maka tertinggi pengaruhnya itu roh kita. Itu doa, keyakinan, iman, ini menurut ilmu pengetahuan. Jadi menurut ilmu kesehatan pun, kekuatan roh ini dipengaruhi sebagai yang tertinggi untuk kesembuhan. Jadi ya sebenarnya sama ya dengan saya ajarkan, atau Alkitab ajarkan, roh membungkus, dibungkus jiwa, jiwa dibungkus tubuh. Gimana roh yang punya kuasa kesembuhan luar biasa, kenapa roh ini punya kuasa kesembuhan luar biasa? Karena di dalam roh kita ada Roh Kudus. Manunggaling kawula Gusti, kalau orang jiwa, orang Jawa bilang. Kalau kita berkata apa? Immanuel, aku beserta kamu. Tuhan menyertai kita itu di mana? Tidak jauh-jauh. Di dalam roh kita. Nah, kalau dalam roh kita ada roh Tuhan, masa tubuh kita sakit? Bisa. Kenapa? Nah, masalahnya di jiwa ini. Jembatan antara roh dan tubuh itu jiwa. Ya, maka jiwa ini ada di mental body dan intuitive body ini. Ya, sehingga roh ini bisa sampai ke tubuh kalau dengan gambar segitiga, ya. Kalau dengan gambar bulatan, ya ini roh ini akan nembus ke tubuh, sampai ke tubuh. Kalau hambatan-hambatan di jiwa ini dihilangkan, dibereskan, dipulihkan. Nah, maka bagaimana kita bisa sehat roh, jiwa dan tubuh? Coba Amsal ini kan bagus banget ya. Saya akan tekankan soal sakitnya dulu. Amsal 17:22 itu berkata kalau semangatnya patah itu tulangnya kering. Kalau tulangnya kering, mengkerut, ya bisa sarafnya kejepit. Amsal 12:25. Khawatir itu bikin bungkuk loh badannya. Ada di sini yang badannya bungkuk, mau sembuh, ya bisa. Malam ini sembuh bisa, besok malam bisa. Tergantung seberapa mau membuang kekhawatiran di dalam hati. Yang tulangnya kering, jadi gampang kropos, jatuh sedikit patah, mau tulangnya nggak kering, ya gampang. Patah yang semangat, semangat yang patah, apatis, ya dibuang malam hari ini. Jadi kalau saya menantang gitu ya, seberapa cepat Bapak Ibu mau sembuh? Secepat Bapak Ibu menyerahkan hatinya pada aturan firman Tuhan. Oke, lanjutkan lagi. Ya, Yesaya berkata, pinggangku sakit, apalagi?
perutnya mules seperti orang perempuan melahirkan. Kenapa itu? Ya, bahkan terbungkuk-bungkuk juga. Karena gelisah, terkejut, kegentaran. Jadi kegelisah, terkejut, kegentaran itu sepanjang malam. Mungkin saya tekankan pinggangnya dulu. Pinggangnya sakit, diulangi lagi sama Mazmur. Mazmur 73:21. Hatiku pahit dan pinggangku menusuk-nusuk rasanya. COVID rupanya meningkatkan orang sakit pinggang. Pasien sakit pinggang meningkat tajam setelah bersamaan dengan COVID. Kenapa? Orang bangkrut, kena PHK, bapaknya bangkrut, anaknya harus bayar utang, sakit hati. Sakit rasanya disingkirkan, sakit rasanya di PHK. Bergumul dengan berat, sampai pinggangnya sakit. Mau sembuh? Gampang. Ya, mau sembuh? Gampang. Ya, susahnya itu bukan sembuhnya. Susahnya itu untuk buang sakit hati itu. Hati yang pahit. Oke, tak kasih cerita dulu ya. Tahun 98 kan saya sakit pinggang. Ke rumah sakit Pertamina, ya kelihatan. Saraf kejepit di dua lumbal. Justru operasi ya, saya nggak mau. Saya mencari kesembuhan alternatif ya ke rumah sakit veteran di Bintaro. Karena saya rumah di Bintaro ada rumah sakit miliknya Angkatan Darat. Jadi pinggangnya, punggungnya dipanasin pakai laser. Wah, sudah hangat ditarik. Panasin lagi, tarik gitu ya. Suruh pulang, suruh gantungan, suruh berenang. 2-3 hari lagi, panasin lagi, tarik gitu. Ya enggak sembuh-sembuh. Ke rumah sakit Pertamina, ya enggak bisa Pak sembuh ini. Jepitnya dalam banget, ini hanya bisa dengan operasi. Saya tidak mau operasi. Ya akhirnya dapat ayat tadi itu, ya yang Amsal itu terutama, patah yang semangat mengeringkan tulang, hatinya pahit, lalu pinggangnya sakit. Nah jujur ya, mungkin kalau di sini mungkin Ibu Sutanti, kalau ada Pak Andi Markus itu mungkin masih ingat ceritanya ya. Kalau yang angkatan-angkatan di Karsa Pemuda gitu loh ya. Kalau tahun 90 sampai 98 itu kan saya ketua pemuda, ketua anak, ketua misi dalam negeri, ketua departemen pendidikan, dan waktu tahun sampai 90 sampai 96 itu dan 5 belum ada wakil gembala. Dari gembala senior ya langsung ketua departemen. Jadi karena gerejanya belum besar-besar banget, sudah besar tapi belum besar-besar banget. Singkat cerita mulai ada wakil gembala gitu ya. Jadi dulunya ya ketua departemen dengan gembala senior ya deket banget, kalau nggak ada wakil gitu ya. Apalagi saya pegang departemennya banyak. Pemuda ketuanya saya, anak saya, misi dalam negeri saya. Misi luar negeri kan orang lain gitu ya. Lalu pendidikan saya. Jadi banyak pegang departemen. Nah, singkat cerita kan tahun 98 itu kan saya dicopot dari jabatan. Panjang ceritanya. Pokoknya dicopot aja udah. Kontrak-kontrak dibatalkan. Itu enggak dijadwal khotbah itu 4 tahun loh. Jadi ya kayak orang disingkirkan gitu ya, ceritanya panjang. Tapi yang pasti sampai hari ini saya enggak pindah gereja. Jadi itu membuktikan saya tidak sakit hati. Nah, tapi jujur saya kecewa. Ya. Ya. Sempat juga sakit hati, makanya pinggangnya sakit. Saya punya pilihan ya kan? Operasi atau enggak pindah gereja, mengampuni, tetap tertanam. Lah enggak gampang loh tetap tertanam enggak pindah itu. Wong hari Minggu biasa khotbah, tiba-tiba enggak khotbah. Terus datang di Karsa Pemuda itu kan. Kan banyak diaken tuh kalau panggil saya Mas ya. Mas Jarot enggak khotbah hari ini kok? Ada? Enggak. Enggak khotbah? Enggak. Oh. Waktu oh tuh cari teman, ngobrol sama temannya. Kayaknya sampai temannya diomongin gitu. Gini-gini, liatin saya, ngomong lagi, liatin saya. Aku enggak tahu mereka ngomong apa, tapi kayak-kayaknya mereka ngomongin saya gitu loh. Jadi kemana pergi itu diomongin gitu kan. Dah kalau gitu nggak ke Karsa dah minggu depan ganti ke Bintaro gitu ya. Ditanyain lagi yang sama dia kan. Loh Pak kok hari ini kesini? Karena biasanya itu ke kalau khotbah ke Bintaro ya ke Bintaro. Khotbah Kelapa Gading ya Kelapa Gading. Kan departemen pusat kan. Kalau tiap minggu kan muter kemana-mana gitu. Jadi kalau ke Bintaro gitu, loh Pak, Bapak kan jadwalnya nggak di sini kan? Oh nggak, saya mau ke Baktian aja. Oh hari ini nggak khotbah? Nggak sih. Oh-nya tuh kayak penasaran. Cari teman ngomong, lihat saya ngomong lagi. Saya nggak tahu mereka ngomong apa, tapi kayak-kayaknya mereka ngomongin saya gitu ya. Waduh, itu sakit hati tuh pahit, makin pahit itu. Lalu ada bisik-bisik. Itu ada orang itu di skors tuh nggak boleh khotbah. Dia kan korupsi. Itu ada orang tuh dicopot
dia kan selingkuh. Nah, Jarot ini kan juga dicopot, juga nggak boleh khotbah. Jangan-jangan korupsi sama selingkuh. Jangan-jangan. Ini kan ada orang dengerin nih kan. Jangan-jangan. Dia ngomong sama orang lain itu bukan jangan-jangan loh. Saya denger. Jadi yang namanya gosip sama isu, aduh, memangnya di sekos tuh enak, dipecat tuh enak gitu ya. Dan kan memang tidak ada pemberitahuan resmi kan bahwa dosanya tuh apa, salahnya apa, pokoknya tata dicopot gitu kan. Udah, yang ada tuh isu, waduh, itu betul-betul deh sakit ya, sakit hati, ya sakit pinggang. Tapi saya bawa kesaksian bahwa itu kira-kira 6 bulan tuh. Sakit pinggang 6 bulan itu lama loh. Bangun tidur, waduh, sakitnya minta ampun. Mending pakai korset. Kalau nggak pakai korset, sakit. Nggak sakit korset. Jadi kalau dipanggil, Pak Jarot, apa gitu ya, belok pantat-pantatnya gitu. Kalau nggak sakit. Singkat cerita, saya mengampuni. Singkat cerita, saya buang kepahitan. Saya buang kecewa. Saya nggak banyak nanya kenapa-kenapa, nggak banyak nanya. Udah, diem aja udah pokoknya. Kayak Tuhan Yesus dikebuki, ya diem aja udah. Nggak boleh khotbah, ya saya pergi ke desa-desa. Buka yayasan namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Saya melayani ke desa-desa. Tekun sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Nggak cepet juga loh. Tapi sebelum empat tahun, enam bulan saya udah sembuh. Kenapa? Hati saya sudah bebas dari kecewa dan kepahitan. Saya mengerti ini pasti Tuhan izinkan. Cuma saya belum mengerti kenapanya itu belum jelas gitu ya. Tapi selama belum jelas sudah pokoknya saya tetap aja di gereja. Nggak boleh khotbah, ya nggak khotbah kan gitu. Ya kan? Karena pelayanan bukan cuma khotbah. Nggak gampang loh, nggak gampang. Kalau Anda diomongin orang, jangan-jangan saya dengar aja. Gitu ya. Gonjang-ganjing itu. Sampai sakit. Tapi ya saya 6 bulan kira-kira sembuh. Ya, sembuh. Ya, kenapa? Buang kepahitan, buang kecewa, dan sampai hari ini terbukti saya tidak pindah gereja. Ya, kan 98 udah 24 tahun. Yang lain malah sudah buka gereja, sudah keluar, sampai sekarang saya enggak keluar-keluar. Yang lain malah udah jatuh dosa yang macam-macam, sampai sekarang saya enggak jatuh dalam dosa. Jadi memang emas atau sesuatu itu diuji oleh waktu. Tapi paling tidak sampai hari ini saya sehat, tetap terus melayani Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Nah, saya lanjutkan lagi. Tidak mudah, tapi saya pernah benar mengalami ayat ini bahwa ketika hatinya pahit itu pinggangnya nusuk-nusuk. Ya gimana nusuk? Enggak nusuk-nusuk, orang sarafnya kejepit, gitu ya. Lalu soal ini sakit seperti orang mules perempuan melahirkan. Loh, kalau perempuan melahirkan memang mules, kalau laki-laki itu kalau zaman sekarang namanya GERD sama mah. Ya GERD. Mulasnya kayak minta ampun deh. Kayak perempuan melahirkan, bukan mah, namanya GERD ya. Karena kita lanjutkan lagi masih ayat soal mules ya. Nanti ada ayat lagi, maka saya akan bahas terpisah. Nah, sekarang apalagi yang membuat kita sakit? Batinku bergelora tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan melanda diriku. Sedih tak terhiburkan. Ya, memang Ayub luar biasa ya, anaknya mati 10, kebakaran rumahnya. Ya, saya kebakaran juga, roboh habis. Mengalami juga ya. Tapi saya sedih cuma satu hari. Tapi Ayub memang lebih dahsyat ya, karena dia harta bendanya habis dijarah, bangkrut. Ya, saya bangkrut juga 2019, saya bangkrut, rugi 140 miliar. Bahkan utang 17 miliar. Untuk bayar utang itu aset senilai 140 miliar. Hanya dijual 22 saja. Rugi lagi 112 miliar. Jadi totalnya ruginya lebih dari 240 miliar. Saya mengalami kebangkrutan, cuma saya enggak mengalami seperti Ayub, anaknya 10 mati semuanya. Ya, jadi bangkrut. Anak saya hampir tuh kena COVID Delta, belum divaksin lagi. Tapi yang saya mau soroti sekarang, batinnya bergelora, tak kunjung diam. Kesengsaraan melanda diri. Sedih tak terhibur. Apa dampaknya? Kulitnya hitam dan mengelupas. Saya sampai di sini dulu ya. Kulitnya hitam dan mengelupas. Apa itu? Alergi. Bapak Ibu saja ada yang alergi? Saya mau tantang aja. Mau sembuh apa tidak? Jadi soal bisa apapun enggak, bukan soal bisa apa tidak. Pasti bisa, pasti sembuh. Mau apa tidak? Nah, kalau mau cek. Ya, ada enggak hati itu bergelora?
sedih tak terhiburkan, nggak move on, move on. Penderitaan melanda diriku, merasa paling malang di dunia ini, jadi istri punya suami kayak Herodes, jadi suami punya istri kayak Isabel, jadi anak, orang tua nggak adil, gereja juga nggak adil, nasib pun nggak bagus, Tuhan nggak adil, merasa menderita. Alergi datang loh, kulit mengelupas. Mau sembuh? Nggak perlu obat. Maka kalau mau radikal, buang obat. Saya alergi. Makan udang, cumi, kepiting, blonyoh kulit berminyak. Bahkan dulu saya mata silindris 2,5. Makanya kita perlu belajar yang namanya hidup ini tidak merasa menderita. Ya, kita merasa menderita, dunia ini nggak adil. Udah. Alergi itu dokter nggak bisa menyembuhkan. Percaya saya. Dokter itu paling ngasih obat supaya alerginya nggak muncul. Misalnya alergi udang, ya makan udang, udangnya muncul. Tapi alergi itu juga pada dasarnya trauma. Trauma yang berkelanjutan. Ya, nah, traumanya itu masalahnya apa? Sesuatu yang membuat hati bergelora dan tak kunjung padam. Jadi misalnya, ibu ini punya suami itu nggak benar memang. Kenyataannya begitu. Tapi hatinya bergelora terus. Jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan aduh, saya salah menikah, saya salah menikah, saya salah menikah. Mikir begitu terus alergi muncul udah. Yang enggak alergi tiba-tiba alergi. Alergi debu lah, alergi tiap bangun tidur sih enggak pilek gitu, tapi enggak siang sih sembuh. Ya bangun tidur pilek lah, bersin-bersin terus lah. Ada enggak orang dekat? Orang dekat itu orang tua. Ya, orang tuanya, suami, istri. Yang bikin nek. Jadi ibu tuh lihat muka suami tuh nek. Suami lihat istri tuh nek. Lihat muka orang tua itu nek. Nah, kulit hitam mengelupas mewakili kelompok sakit yang namanya alergi. Mau sembuh? Ya buang itu rasa nek. Terima suami apa adanya, terima istri apa adanya, terima mertua apa adanya. Bahkan memandang orang yang nek itu dengan belas kasihan, aduh kasihan ya mertua aku jahat banget sama aku. Nanti kalau dia mati masuk neraka gimana? Kalau aku sih, hamba Tuhan, dijahati ya nggak apa-apa. Ini salib yang harus saya pikul, bahkan bukan salib, ini tantangan. Saya akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi Anda melihat pelaku, Anda kasihan. Alergi hilang. Pasti. Kalau saya tuh yakin pasti. Kenapa pasti? Ah, kita berkata itu sebabnya. Kenapa kulit kita mengelupas? Itu dia sebabnya. Alkitab yang bilang. Makanya kalau satu yakin. Malah saya tuh sekarang kemana pergi menantang. Mau sembuh enggak? Gitu. Kalau mau sembuh, dengar firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Firman itu benar. Nah, percaya enggak percaya, itu dia. Kata Alkitab itu begitu. Jadi enggak ada keraguan dari saya. Kalau iya, diikuti firman Tuhannya, sembuhnya pasti. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu apa yang menyebabkan sakit menurut firman Tuhan. Ya. Kulit mengelupas, tulang mengering lagi, demam lagi, tulang mengering ini banyak banget. Ya. Yang tadi pahit hati juga, kesengsaraan juga, kesedihan yang tidak terhibur, merasa paling malang di dunia ini, merasa paling susah di dunia ini, udah alerginya muncul terus. Gitu ya. Minum obat sembuh, nggak minum obat, muncul lagi. Ada tantangan dari firman Tuhan. Di mana Alkitab mengatakan, kulit mengelupas, hitam, itu karena sedih, tak terhibur, dan batin yang bergelora. Karena itu kita perlu belajar. Ya, Tuhan membaringkan aku di ladang yang berumput hijau. Kita perlu jiwaku tenang, bersama denganmu, Tuhan. Penghidup hidupku, tenang, rasanya tenang, sembuh, dah, sembuh, alergi sembuh. Tapi nanti bergelisah gelora lagi, wah, bergelora lagi hatinya, kambuh loh, kambuh, bener kambuh. Saya ketemu orang yang alergi kulitnya mengelupas, begitu berantem sama pasangannya, kambuh. Jadi kita perlu belajar untuk benar-benar hidup ini 100% percaya sama Tuhan. Oke, lanjutkan lagi, apa kata Alkitab soal penyakit dan hubungannya dengan perasaan. Ketika kami mendengar kabar peperangan dan musuh, tangan kami sudah lemah lesu. Hah? Lemah lesu, nggak bertenaga, nggak usah cari apa namanya minuman berenergi gitu ya. Lemah lesu itu karena dengar kabar yang nggak baik.
sering dengar kabar nggak baik, mau pendoa syafaat, mau nabi yang bilang, bahkan tokoh politik, tahun 2023 tahun yang gelap, tahun yang susah, adalah males sudah. Kalau saya dengar begitu, saya bilang begini, ya namanya tokoh politik itu kan nubuatan Pizza Hut. Apa tuh nubuatan Pizza Hut? Kalau ada pergi ke restoran Pizza Hut, berapa lama nih? 30 menit ya, lama banget. Ya, kami usahakan 25. Percaya ya, percaya saya. 20 menit itu udah keluar tuh makanan. Jadi dia kasih bilang 25 menit, ternyata 20 menit udah jadi. Jadi Anda senang. Coba kalau dia bilang 10 menit, ternyata 20 menit Anda marah kan? Jadi kalau tokoh politik bilang, tahun depan keadaan gelap, lalu nggak jadi gelap. Ya itu karena kami bijaksana, keputusan kami tepat, itu jasa kami. Itu namanya nubuatan politik. Ya. Atau pendoa, wah tahun gelap begini-begini, begitu nggak jadi. Itu karena doa kami. Gitu ya. Makanya kalau saya itu kagak percaya. Sekalipun gelap, kalau saya berkata begini, kalau saya dengar begitu, saya nggak mau hati saya terpengaruh. Saya akan deklarasi iman. Tuhan, tahun depan apapun yang terjadi, Tuhan menyertai saya. Mau gelap, mau terang, Tuhan selalu terang. Dan jalan-jalanku bersama dengan jalan Tuhan. Bersama dengan Tuhan aku menang, bersama dengan Tuhan aku makan tiap hari. Tuhan yang mencukupkan segala keperluanku dengan segala kasih karunia-Nya. Jadi kalau saya berita seperti itu, bukan saya abaikan, nggak ngaruh. Anda terpengaruh, Anda sakit. Anda terpengaruh, Anda gelisah. Anda gelisah, Anda sakit. Kenapa? Karena memang sistem hormonal itu dipengaruhi oleh perasaan. Jadi yang paling menentukan kesehatan itu roh itu kan udah selesai ya. Roh kita lahir baru, roh kita udah selesai. Tapi Alkitab berkata supaya engkau diperbaharui dalam pembaruan akal budimu. Jadi kita lahir baru, roh kita udah selesai. Roh kita ada roh kudusnya, selesai. Mati masuk surga. Masalahnya kan habis lahir baru kita nggak mati-mati kan. Nah, maka jiwa ini yang harus dibetulkan, dibenerkan, supaya jiwanya kuat, jiwanya sehat. Tubuh itu cuma bungkusnya aja. Jiwanya sehat, bungkusnya udah pasti sehat. Bahkan kalau saya agak radikal ya, nggak perlu obat. Ya kira begitu ya. Tapi kalau mau moderat ya minum obat lah. Tapi supaya nggak kambuhnya nanti baru hidup pola hidup sehat begitu. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa sakit ini. Sebabnya diberesin udah pasti. Ya. Kabar-kabar yang tidak baik itu membuat lemah lesu. Kesesakan, kesakitan, kesesakan lagi, waduh, langsung deh perempuan sakit seperti perempuan melahirkan, ya mules atau GERD. Kan saya kenal seorang hamba Tuhan, ya yang cukup bagus, bagus banget, diurapi Tuhan luar biasa, tapi juga mengalami penyingkiran. Ya begitu disingkirkan, ya bergumul, gimana pelayanannya, gimana masa depannya, gimana hidupnya, gitu kan? Jemaatnya diambil, jabatannya diambil. Bergumul, kena GERD lo, asam lambung lo, wah kalau udah asam lambung naik, wah uap asam lambung ke paru-paru, deng, dada kayak ditusuk. Kenapa? Mengalami kesesakan, hatinya sesak. Dan itu betul-betul untuk sembuh, itu betul-betul harus lepas total yang namanya kesesakan. Kalau enggak, kambuh lagi. Tapi ada jaminan kalau menurut saya. Tuhan itu kalau menebus itu sempurna. Tapi kita juga harus total. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana total itu. Untuk dapat kesembuhan yang dari Tuhan. Ya. Tapi Tuhan berfirman dulu. Tuhan ngajarin dulu. Kamu tuh sakit tuh karena ini loh. Ya. Ada lagi nih, terbungkuk ya karena duka cita. Nggak move on. Ya, kesedihan yang terus-menerus. Kalau Ayub rumahnya roboh, ya kan saya rumah saya roboh juga. Bahkan sekeluarga kami lagi di Bali. Satu barang pun kami nggak bisa keluarkan. Terbakar habis. Mau sedih terus-menerus? Kalau saya ya nggak mau ya. Memang nggak gampang. Sekali lagi nggak gampang. Ya. Nah, lalu gimana sembuhnya? Sekarang gimana mulai sembuhnya gimana? Ya. Sebenarnya ayatnya masih ada lagi mengenai sakit-sakit. Ya. Tapi sekarang sembuhnya dulu gimana? Nah, kalau dengan bahasa sekuler itu namanya sugesti. Tapi kalau bahasa Kristen itu namanya memperkatakan firman. Memperkatakan perkataan yang baik. Yang baik apa? Ya firman. Tapi apa tuh? Mana ayatnya bahwa sugesti itu menyembuhkan? Amsal 16:24. Perkataan yang menyenangkan obat bagi tulang. Ya, saya langsung lompat ya. Perkataan yang menyenangkan obat. Loh, ini Alkitab tuh ngomong obat, perkataan yang menyenangkan. Anda sakit tulang.
mau tulang kropos, mau tulang kering, mau tulangnya rapuh, mau tulangnya jepit. Anda dengar kabar-kabar yang malah, aduh ini harus operasi nih, 100 juta nih, tambah sedih nih, tambah sakit loh. Ya, istri saya kemarin pakai tongkat. Kalau ke airport, pakai kursi roda. Lalu dalam kondisi begitu, ya nggak apa-apa lah, sudah sebulan juga pakai tongkat. Ada pelayanan ke Mataram, ya tak iyain. Tertret. Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi saya bilang sama Rock Mataram, Pak Handoyo, Pak, aku Kamis Jumat ya, Sabtu aku udah janji sama Solo, Bapak kan ini ngundangnya belakangan. Nanti Sabtu Minggu istri. Sabtu retret istri, Minggu khotbah istri. Setuju? Setuju. Kami berangkat berdua. Hari Sabtu, istri tak tinggal ke Solo. Istri habis ceramah retret, duduk, pengumuman, nyanyi, segala macam duduk, nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Lumpuh. Jadi sama panitia digotong istri saya. Sak kursi-kursinya sama panitia dibawa ke kamar. Saya dengar begitu, ya saya bilang secara hati, ya introspeksi sendiri. Tapi secara teknik, olah nafas bimbok dua, saya bilang, tiap jam. Besok paginya dia WA saya, aku udah bisa berdiri. Kontak dong hari ini, tetap, oke. Tapi mungkin kalau nggak kuat, aku duduk. Dia masih bisa kontak berdiri, lalu duduk, ya bisa berdiri lagi. Ke airport pakai kursi roda, pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta, di MRI, meniskusnya robek. Ya anak-anak semuanya, udah mah, operasi aja dijahit. Enggak. Tunggu ya, Nak. Saya bilang kepada anak-anak. Kasih kesempatan papa mama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu ya olah nafas, latihan otot. Sama kenapa tulangnya kaku, ototnya kaku? Karena hatinya kaku. Enggak fleksibel. Ya, saya bilang ya kamu sih belajar fleksibel. Diam-diam enggak fleksibel, kekeh, ya begitu. Singkat cerita, ya sembuh. Ya sekarang udah sepedaan, udah jalan, nggak pakai operasi. Jadi menurut saya pengaruh hati itu dahsyat banget. Ya nanti kita lanjutkan lagi cerita-cerita yang lain. Ya, tapi perkataan yang menyenangkan. Ya apa itu? Ya kalau saya sama istri bilang sembuh lah pasti, percaya saya sembuh, percaya pasti kamu sembuh. Atau enak denger mana? Iya ya. Nanti kalau Pak Allah tambah parah gimana ya? Wow, operasi juga mahal nih, duit juga pas-pasan ini. Nanti kalau nggak segera dioperasi, malah jadi kanker gimana nih? Kalau merembet gimana nih? Aduh, tambah sakit loh. Ya, tapi juga bukan asal ngomong menyenangkan ya. Ada usaha, percaya dah. Ya, nafas itu dari Tuhan, nafas itu menyembuhkan. Olah nafas tiap pagi. Ya, memang ada bagian juga yang harus dilakukan. Makan kolang-kaling atau olesi glukosamin. Ototnya dilatih, karena memang jujur kan jarang olahraga, cuma jalan kaki tok, sekarang latihan otot, supaya ototnya bisa nahan tulang, sehingga tulangnya nggak bentur meniskus. Meniskus robek, karena kena tulang. Sekarang supaya tulangnya nggak kena meniskus, ototnya dikuatin. Gitu. Ada usaha juga. Gitu ya. Tapi saya tekankan di sini, perkataan yang menyenangkan itu obat. Alkitab itu berkata, perkataan yang menyenangkan itu obat. Amsal 12:18. Lidah yang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, ini enggak berkata begini, makanan atau diet menyembuhkan. Enggak. Lidah yang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi Anda perlu punya teman-teman yang bijaksana. Ya. Bijaksana itu berarti juga bukan menjerokan ke jurang gitu ya. Wah, udah yakin dah sembuh tapi enggak ngapa-ngapain, itu bukan bijak namanya. Ya, bijak itu ya yakin sembuh, tapi begini begini, percaya dah gitu ya. Yakin gitu, tapi juga ada nasihatnya. Lakukan gitu namanya. Kalau enggak ya cuma ngadem-ngademin aja, enggak ngalin apa-apa. Ya sakit tambah parah gitu kan. Jadi yang menyembuhkan itu nasihat yang bijak atau yang benar itu menyembuhkan, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar yang baik. Nah, tadi jiwa itu kan sumber penyakit. Tapi kabar yang baik sumber kesembuhan. Makanya kalau dalam dunia sekuler disebut sugesti. Tapi kalau kita orang Kristen namanya deklarasi iman. Memperkatakan visi. Tiap minggu diperkatakan terus, diulang-ulang terus, sampai masuk alam bawah sadar. Nah, orang Kristen itu sugestinya banyak banget. Ya, ayatnya itu banyak banget.
Oleh pilurnya aku sudah sembuh. Aku sudah sedang terjadi, sedang progres. Tuhan Yesus disalib enggak main drama. Darahnya menyucikan saya dan pilurnya menyembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sembuh. Bagian saya melatih otot saya, melatih tubuh saya. Bagian saya mulut saya ini, jangan rakus lu. Coba Bapak Ibu, namanya asam urat kolesterol itu masuknya dari mana? Kayaknya waktu di gereja itu hadirat kolesterol tinggi banget, jadi merasuk tubuh saya. Ya tidaklah. Kolesterol asam urat itu masuknya bukan dari udara, dari mulut. Makanya obat mujarab itu lakban. Lakban tuh mulut. Pak, saya tidak olah nafas. Asam urat saya tinggi, kolesterol tinggi. Nah, makan lu seberapa? Sudah tua, umur berapa segini? Udah tua, makan banyak-banyak. Udah tua, yuk coba tua. Giginya dicabutin biar gak makan banyak-banyak. Gak usah makan pasang gigi palsu lagi. Tapi kalau enggak nanti makannya gak bisa banyak, Pak. Sudah waktunya memang makan banyak. Makanya gigi dicopot sama Tuhan biar makannya dikit-dikit. Sudah gak bisa makan yang keras-keras, Pak. Lalu sudah tua, mau makan yang keras-keras. Itu pencernaan juga udah gak bagus kayak dulu. Maka dibikin giginya goyang, giginya berkurang, biar gak makan yang keras. Saatnya makan yang empuk-empuk lagi. Ikutin aja sama tubuh, ya. Lakban bukan perlu di mulut. Jadi tetap harus ada yang kita lakukan dalam hal makan minum, ya. Tapi kita boleh memperkatakan firman Tuhan. Ya, yakin sembuh dah, yakin. Mau Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan aja kita berkata, mau supaya kita ini baik-baik saja, seperti jiwanya baik-baik. Jadi, dan jiwa itu menurut ilmu kesehatannya, Dietrich Klinghardt tadi, paling mempengaruhi kesehatan. Tapi bukan berarti mengabaikan makanan. Ya. Maka itu namanya memperkatakan visi. Ucapkan berulang-ulang mengenai yang kesehatan tadi. Gitu ya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Maka mulai hari sekarang, saya tidak mau menderita lagi. Tuhan Yesus sudah tanggung penderitaan saya. Gitu ya. Seperti air sejuk yang, oke, tadi sudah ayatnya, berarti yang bawah. Peringatanmu itu ajaib sebab jiwaku memegangnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Mazmur 103, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi Alkitab sendiri itu menghubungkan antara sakit dengan kesalahan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan akan mengampuni sehingga kita sembuh. Makanya tentu tidak semua sakit itu hubungannya dengan kesalahan. Ya. Pas keserang virus, ya virusnya yang datang gitu ya. Kita mencret, makan lombok kebanyakan, berarti ya kesalahan. Atau tadi itu, pahit hati, pinggangnya sakit. Pahit hati, bungkuk. Khawatir gelisah terus-menerus, alergi. Ya. Dominan, pengen mengontrol, pengen menguasai orang lain, bisa kena diabetes. Marah, nggak penguasaan diri, darah tinggi, kena stroke. Dan seterusnya, ada hubungannya antara sikap perilaku dan penyakitan. Otaknya kaku, hatinya kaku, ototnya kaku, tulangnya kaku. Ototnya kaku, jadi klak. Nah, ototnya sakit, klak. Tulangnya sakit. Kenapa? Kaku. Perlu belajar fleksibel. Badannya, hatinya fleksibel, badannya fleksibel. Pikirannya fleksibel, otot tubuh fleksibel. Otaknya kaku, pikirannya kaku. Pokoknya semuanya kaku semuanya. Lehernya kaku, badannya kaku, tangannya kaku, pundaknya kaku. Jadi badan itu bungkusnya jiwa. Tapi kalau sakit, Alkitab juga memberikan jalan kesembuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan menyembuhkan. Maka untuk sembuh, kita harus masuk jalur pengampunan. Minta pengampunan Tuhan. Nah, gimana supaya Tuhan mengampuni? 1 Yohanes 1 ayat 9. Gampang banget. Allah itu setia dan adil. Jikalau kita mengaku, dia mengampuni. Kita tidak mengaku, dia tidak mengampuni. Ya gitu aja sederhana. Maka kita perlu, kalau dengar firman, benar nih saya kecewa, benar nih saya kepahitan nih. Alergi, benar nih saya hati saya bergelora, lihat muka satu itu. Dan kebanyakan alergi itu disebabkan oleh hati yang bergelora karena orang terdekat. Karena kalau orang jauh itu Anda nek sama siapa? Ya, ketemu juga 6 bulan sekali. Tapi orang dekat itu terus itu yang paling mengusik jiwa. Ya. Nah, kita harus mengaku, minta ampun. Lalu membalikkan dari benci menjadi kasihan. Jadi dari gelisah menjadi doa syafaat buat dia. Jadi kita memang sakit itu kalau dipikir-pikir ya. Begitu kita percaya firman, kita jadi orang baik. Jadi orang kesel jadi kasihan. Kasihan ya dia jahat sama saya. Kalau dia mati masuk neraka di mana?
Kalau dia masih jahat, saya mau berdoa terus buat dia, biar dia nggak jahat lagi. Nah, kan dia jadi orang baik, kan? Nah, jadi, ketika Alkitab mengajar, sakit ini karena ini, sakit ini karena ini, sakit ini karena ini. Akhirnya kita, wah, kita nggak mau begitu, nggak mau begitu. Jadi orang baik. Jadi lewat sakit itu kadang Tuhan memproses kita jadi orang yang baik. Kalau kita menangkap apa maksudnya, Tuhan izinkan terjadi dan dengan hukum-hukumnya itu. Yeremia 36 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jadi kesembuhannya, kalau tadi sakitnya, sakitnya itu karena duka cita, kesesakan, karena duka cita lagi, kesengsaraan, sedih, batin bergelora, karena terkejut, gentar, maka sembuhnya apa? Sembuhnya ya sebaliknya, perkataan bijak, perkataan yang menyenangkan. Apa perkataan yang menyenangkan? Ya firman Tuhan bahwa dosa bisa diampuni. Perkataan firman bahwa aku tidak meninggalkan kamu, aku menyertai kamu. Maka kita perlu deklarasikan, kita perlu pegang firman Tuhan. Dan itu akan membawa kita pada kesembuhan. Dan yang paling kuat adalah 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita telah yang mati hidup untuk kebenaran. Nah, kembali ke ini ya. Oke. Kesembuhan itu dari Tuhan. Tadi kan patah hati, sakit hati bikin sakit. Tapi sebaliknya, Mazmur berkata, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka. Luka-luka di sini Ibrani-nya atzebet. Atzebet itu sakit. Jadi betul-betul karena patah hati bisa bikin sakit, tapi Tuhan itu dekat dengan orang yang sakit hati, yang remuk hatinya, kata firman Tuhan yang lain, dan itulah yang menyembuhkan. Jadi siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Tapi Tuhan akan menyembuhkan hati dulu. Tuhan menyembuhkan patah hati dulu, baru membalut luka. Luka di sini sakit badan. Jadi Tuhan menyembuhkan hati dulu, baru membalut atau menyembuhkan luka badan. Percayalah kepada Tuhan, itu yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang. Mazmur 34:18. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Atau Mazmur 42:8. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Aku mau berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka ke rumah Allah. Dengan suara nyaring dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Gundah gulana. Atau dengan kata lain, Amsal itu hatinya bergelora dan tidak pernah diam. Pada saat seperti itu, ketemu Elifas, Bildab, Sofar, Elihu, teman ngobrol, pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, berpasal-pasal nggak sembuh-sembuh. Sampai Ayub ketemu Tuhan di pasal 38. Ngobrol dengan Tuhan, pasal 39, 40, 41, 42, Ayub sembuh. Makanya Daud juga bergelora. Kenapa? Mau dibunuh mertuanya, dikejar-kejar, mau dibunuh. Tapi Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau enggak, pasti Daud udah sakit macam-macam tuh. Mau dibunuh mertua? Mertuanya raja? Punya kemampuan membunuh? Kalau yang ngancam ini cuma preman? Paling cuma ngomong doang. Gimana kalau yang ngancam itu punya jabatan? Jabatannya tinggi lah. Daud itu raja malah yang membunuh, punya pasukan. Anda diacam sama seorang pejabat yang punya pasukan, nggak main-main pasti dia. Kalau dia betul-betul mau bunuh, waduh, itu kalau Daud nggak kuat mentalnya, badannya pasti sakit tuh. Tapi kenapa Daud sehat? Karena dia mau dibunuh mertuanya, dikejar-kejar mau dibunuh, lari dari gua ke gua. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu mau dibunuh mertuanya, dia masuk lari ke gua Adulam. 1 Samuel 22. Di Samuel 22, dia nyanyi, itu lagunya di Mazmur 57. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan, ku bermazmur bagimu. Itu Daud makhluk ajaib. Mau dibunuh, dikhianati, difitnah, dikejar, yang menyembah Tuhan. Itulah kenapa Daud berkata bahwa, tapi Daud pernah, ya makanya ada ayat yang lain, bahwa
tulangku mengering dan pinggangku sakit tertusuk-tusuk. Dia juga pernah sakit hati. Karena dia berjasa membangun Israel Raya, kalahkan Filistin, kalahkan Moab, kalahkan suku-suku, malah difitnah, malah dibunuh, malah dikejar diuber-uber. Pernah juga pinggangnya sakit. Makanya Daud juga mengalami yang namanya pinggang sakit. Tapi kan Daudnya mati di Tawarikh 29, lalu matilah Daud, putih rambutnya, panjang umurnya, penuh kemuliaan gitu ya, bukan penuh penderitaan. Karena masa tuanya dia sehat. Padahal penderitaannya luar biasa. Karena sudah tahu bagaimana mengatasi penderitaan jiwa. Mengalami dibuli sama mertua sendiri, mau dibunuh sama pihak otoritas. Ya, pihak otoritas itu waduh. Kalau jemaat ya pendetanya. Kalau di sekolah ya sama gurunya. Kalau di rumah, oh anak dibuli sendiri oleh orang tuanya, digoblok-goblok, dimaki-maki, itu hanya pihak otoritas. Banyak penyakit muncul karena pihak otoritas yang mengata-ngatai. Orang tuanya sendiri, kamu mudah-mudahan enggak punya anak gitu. Waduh, anaknya sehat secara sperma dan telur, enggak punya anak. Itu kalau dia minta ampun sama orang tuanya berkati cepat tuh punya anak. Saya udah doain beberapa pasangan yang tidak punya anak, tak suruh pemberesan sama orang tua. Pemberesan luka-luka hati karena pihak otoritas di atasnya. Sembuh, ya, mandul, lepas, punya anak. Jadi banyak penyakit itu karena masalah psikologis, masalah kejiwaan atau kesehatan mental. Maka kita berkata, aku berdoa supaya kamu sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya kasih kesaksian yang terakhir. Atau sebentar, saya ayatnya dulu, nanti sebelum tanya jawab, saya kasih kesaksian satu lagi. Ya. Ini ayatnya saya carikan kembali dulu. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi ini berkata kepada jiwanya sendiri. Jiwaku, tenang. Tuhan kan baik sama kamu. Gitu ya. Kalau kita bisa berkata, tenang jiwaku, Tuhan tuh baik sama saya, Tuhan tuh baik. Kita bisa nyanyi lagu, setiap nafasku kan menyembahmu. Kau Tuhan baik, sangat baik. Ya, terserah lagu yang mana. Pokoknya, hei jiwaku, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan. Aku akan bersyukur lagi, Tuhanku, penolongku. Jadi kita harus punya mental yang kuat karena percaya Tuhan. Karena percaya sama Tuhan, Amsal 3 ayat 5, itulah yang menyembuhkan kita. Ya, obat membantu, makanan membantu, tapi kepercayaan bahwa Tuhan menyembuhkan, itu yang betul-betul akan membawa pada kesembuhan. Tuhan menyembuhkan hati, Tuhan membalut luka-luka. Hatinya dulu, baru luka-lukanya. Ya. Nah, sebelum yang soal roh, saya kasih kesaksian. Saya belum lama, 5 bulan lalu, sebenarnya 4 bulan lalu itu pundak saya sakit. Saya periksa asam urat 5,5. Bagus banget kan? Kolesterol 190. Bagus banget kan? Lalu kenapa pundaknya sakit? Nah, singkat cerita, tanya sini, yaitu namanya frozen shoulder, Pak. Ya, pundaknya mengeras. Itu kalau diteruskan nanti bisa kanker otot, skarnoma, kanker otot. Tapi awalnya frozen shoulder. Lalu ketika belajar mengenai perasaan dan sakit, nah pundak ini lambang tanggung jawab. Pundak ini lambang tugas. Masa COVID ini banyak orang yang sakit pinggang karena pahit hati, PHK, bangkrut, segala macam, atau dikhianati pasangan, enggak pahit hati, tapi juga banyak orang frozen shoulder, pundaknya pegel. Saya juga ngalami pundak pegel. Kenapa? Sebelum saya bangkrut, pegawai 300, omset puluhan miliar, jadi saya tuh perpuluhan itu bisa sampai 100 juta. Berarti kalau kerja 1 bulan kan bisa makan 2-3 tahun. Ya. Lalu, saya bukan perpuluhan lagi. Ya, kayak 20-30%. Jadi ada perpuluhan kedua kita-kita. Makanya saya setahun bisa bangun 2 sekolah, 3 sekolah di pedalaman. Satu sekolah kan butuh kira-kira 200-300 juta. Kalau saya bangun 2 sekolah, maka saya masih mensubsidi biaya operasional 23 sekolahan. Jadi itu juga puluhan juta lagi tiap bulan. Tapi ya nggak masalah. Coba bayar kalau income-nya 1 miliar. Ya kan? Jadi kalau nyumbang
200 juta itu ya kecil lah, gitu kan. Nah, tiba-tiba saya bangkrut. Begitu bangkrut, bangun sekolah ini kan setahun biasanya dua sekolah. Katakanlah 400 juta. Ya, kita bisalah, ya nggak usah bangun dulu dong. Tapi gimana kalau mensubsidi biaya operasional sekolah di pedalaman? Wah, ini bergumul saya nih. Mau tak hentikan, kasihan. Tapi kalau nggak dihentikan, saya nggak sanggup. Berat. Kalau anak-anak, waktu saya bangkrut, anak-anak sudah kerja semuanya. Jadi nggak berat-berat banget. Tapi waktu akhirnya saya tetap komitmen. Pokoknya bantu sekolah di pedalaman dalam Yayasan Pulihkan Indonesia, khususnya di Mentawai, tetap jalan terus. Dan ngelukis satu lukisan, laku 15 juta, saya bisa makan suami istri. Lukisan laku lagi, bisa nyubsidi. Nah, sekarang bayangin begini. Dulu income, oke, katakan gitu, katakanlah 200 juta aja lah penghasilannya sebulan. Nyumbangnya 40 juta, enteng ya. 50 juta, enteng ya. Income 200 juta, nyumbang 50 juta, enteng lah. Ya. Tapi tiba-tiba bangkrut. Ini, ya. Waktu bangkrut, saya biaya hidup saya nggak mahal-mahal banget. Karena nggak punya utang, rumah lunas. Nah, waktu bangkrut sempat punya utang, 17 miliar. Tapi kan jual aset, banting harga, udah ikhlas aja lah. Karena Alkitab berkata, jual hartamu, bayar utangmu, hidup dari sisanya. Jadi aset senilai 140, cuma dijual 22, coba bayangin. Tapi ya daripada punya utang, kan nggak enak ya kalau sudah punya utang. Udah jual, udah nggak punya utang kan. Tinggal berdua suami istri makan berapa banyak sih. Udah tua juga, makan banyak juga kolesterol, makan banyak juga diabetes. Jadi makan juga nggak bisa banyak-banyak. 10 juta berdua suami istri cukup lah gitu. Lukisan laku satu, makan sebulan. Tapi gimana sekolah di pedalaman? Gak perlu laku 2-3 lukisan. Atau khotbah. Nah, tiba-tiba kita punya income, ya katakanlah 40 juta atau 50 juta. Kalau nyumbangnya 35, hidup 15, ini kan berat. Apalagi mikir gini, bulan depan laku nggak nih lukisan? Bulan depan bisa subsidi nggak nih? Itu saya mulai merasa berat. Aduh Tuhan, berat banget hidup saya. Saya kerja, khotbah, lukis, sumbangin. Kerja, lukis, sumbangin. Dulu income-nya banyak, jadi nggak berat. Enteng aja. Malah happy, merasa mulia. Tiba-tiba ini membebani saya. Itulah kenapa saya sakit pundak. Pundak saya sakit. Terus gimana dong? Apa sumbangannya dihentikan? Enggak. Kalau teman-teman ada yang ikut olah nafas, pagi hari kan saya mengajarkan. Ya kan? Tepuk pundaknya sambil berkata-kata. Tuhan yang memberi tugas. Tuhan yang memberi kekuatan. Ini bukan beban. Ini bukan tanggung jawab. Tapi ini panggilan. Supaya saya hidup ini sebagai orang yang mulia. Suatu hari saya akan mengenang bahwa saya seorang pemenang. Tuhan memberikan tugas. Tuhan juga yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang sakit saya pukul lebih keras lagi. Tapi sambil pukul, kamu sukses. Kamu hebat. Kamu sehat. Tuhan berikan tugas tidak pernah melampaui kekuatan. Maka pasti kamu bisa, kamu sembuh. Begitu. Saya pukul lagi. Tiap pagi saya pukuli pundak saya. Ya, dengan keras, tapi sambil mengucapkan kata-kata hikmat. Kata-kata iman. Mendeklarasikan bahwa itu bukan beban. Itu panggilan. Ini panggilan. Maka saya akan melakukannya sama seperti untuk Tuhan. Seperti untuk pelayanan. Pelayanan bukan cuma ngomong. Bukan cuma khotbah. Ngerti apa enggak? Tapi kerja, kerja, kerja. Dan pekerjaan itu dari Tuhan. Maka melayani, pekerjaan itu melayani. Begitu ya. Itu kira-kira satu minggu. Hilang loh sakitnya. Karena kalau sakit, saya pukul lebih keras. Sambil ngajari orang lain, sambil praktek. Aduh, dulu namanya pemuda ini sakit. Udah sakit, geringgingan lagi. Geringgingan, kenapa tangan kiri, kaki kiri, geringgingan. Pundaknya sakit, aduh, masa operasi. Gimana pengajar pola hidup sehat kok operasi gitu ya. Sekarang sehat, enggak sakit sama sekali. Aduh, enggak ada tidur, mau belok sini, belok sana. Enggak ada kretek-kretek, enggak ada pegelnya, bangun pegel, hilang. Enggak pakai obat, enggak pakai jamu. Pakai perkataan aja. Berpikir, jangan berpikir itu beban. Nah, akhirnya kan saya ngomong begini kan, wah, berjumpa. Betul Pak, saya juga sakit pundak, Pak, sakit pundak, Pak, sakit pundak, Pak. Yang benar-benar itu tak mulai tak tanya. Anak Pak paling besar? Bukan, Pak. Anak paling sukses? Iya. Anak paling sukses, bantu adik, bantu adik, bantu adik, bantu kakak, bantu paman, bantu tante,
membiayai orang tua, membiayai mertua, nggak masalah. COVID datang, income turun, masalah, beban berat, beban, pundaknya sakit. Ada di sini yang pundaknya sakit? Saya bilang mau sembuh. Saya mau tanya aja, mau sembuh atau tidak? Kalau bisa sembuh, bisa. Pasti bisa sembuh. Pasti. Sembuh itu pasti. Masalahnya mindset-nya mau dirubah apa enggak? Bahwa ini bukan beban. Ya, hidup ini bukan beban. Hidup ini panggilan. Kita akan jadi pemenang. Lebih daripada pemenang. Segala perkara pasti bisa ditanggung. Tuhan kok yang ngasih tugas, masa Tuhan nggak kasih kekuatan, masa Tuhan nggak kasih jalan. Ya walaupun kadang-kadang masih sempat ragu-ragu ya. Ini 30 juta ini banyak juga. Loh, kalau dulu nggak bangkrut, 30 juta itu dikit. Begitu bangkrut. Ini kalau laku lukisan, ya kecil lagi beli yang kecil. Ukuran 30-40 cm. Ya udahlah 3 juta ya gitu. Ya lukis berapa banyak lagi ini. Nah, bulan depan beli transfer nih buat rakyat Mentawai nih. Sekian puluh juta nih gitu. Tapi lama-lama saya udah. Jadi ini saya biaya ini jalan terus ya. Pandemi bangkrut ini saya tidak menghentikan. Bahkan kalau sebelum bangkrut itu 23 sekolah, sekarang sudah 33 sekolah, malah nambah 10. Kenapa? Saya sudah yakin ini bukan beban lagi. Pokoknya Tuhan sediakan aja deh. Yakin, begitu yakin sakit hilang. Makanya yakinlah sama Tuhan. Yakinlah sama Tuhan. Ya, yang susah itu kan yakinnya ini. Makanya dekat sama orang-orang yang yakin sama Tuhan. Ya, tapi ajaib. Ya, maksudnya Tuhan itu ajaib. Oke, kita lanjutkan sebelum tanya jawab. Nah, kesembuhan tertinggi, ya, kesembuhan tertinggi itu dari kekuatan roh. Dan roh ini tentu harus diisi oleh firman tadi. Makanya kita ngomong firman terus mengenai kesembuhan, ya. Nah, rohnya sendiri itu sembuhnya ya tadi dengan lahir baru. Maka kalau kita lahir baru, Yeskia kan berkata, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan roh yang baru ini akan ada dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari tubuhmu hati yang keras. Ini kan aneh ya. Menjauhkan dari tubuh hati yang keras. Kenapa? Loh, hati kan bukan tubuh. Jadi tubuh itu ada kayak perasaannya. Dengan kata lain, aku akan menjauhkan tubuhmu dari perasaan yang keras. Otot-otot yang keras, kira-kira gitu loh. Ya, karena bicara hati itu udah di atas. Di sini bicara tubuh. Tapi hati dari tubuh, itu maksudnya perasaan dari tubuh. Yesaya 26 ayat 27, rohku akan kuberikan dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi kalau kita tuh punya roh yang baru, nanti kita menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan, termasuk tugas-tugas dari Tuhan, itu gampang. Ya, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita tuh bisa menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi yang pasti semuanya diawali waktu kita dengar firman Tuhan, dengar Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, artinya menerima, mendengar Injil keselamatan, maka saat itulah Roh Kudus dimeteraikan dalam roh kita. Dan ketika Roh Kudus dimeteraikan dalam roh kita, maka roh kita sembuh. Roh kita sempurna. Roh kita sehat. Tapi setelah roh kita sehat, manusia roh, jiwa, dan tubuh, maka jiwanya harus sehat. Jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Maka ayat yang pertama saya ulang lagi, lalu kita selesai. Ya. Ayat yang tadi pertama, saya senang banget dengan ayat ini hari ini. Ya, atau hari-hari ini, bulan-bulan ini. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Yohanes 3, Yohanes 1, ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Jadi, Bapak-Ibu, teman-teman, kalau jiwa kita baik-baik saja, hati gembira, ucapan syukur, damai sejahtera, sukacita, panjang sabar, murah hati, percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya saya, ya, badannya sehat. Tapi kadang saya sedih, dengar, kemarin saya ke Pulau Batam, lalu dengar, itu Pak Pendeta itu kena vertigo, Pak Pendeta itu kena migrain. Itu pasti jiwanya sedang kacau itu. Bergelora tuh. Kenapa kacau? Jemaat 5.000 tinggal 2.000. Jemaat 400 tinggal 50. Jadi ada gereja yang dulunya saya pernah khotbah di sana tuh 400-500. Pak, saya kemarin khotbah di sana, Pak, cuma 30 yang datang. Karena waktu pandemi enggak mulai-mulai kebaktian, liburnya kelamaan. Saya sih disuruh libur, tapi saya ngeyel.
Kan pemerintah sudah membolehkan. Masa gereja pusat nggak membolehkan? Saya nekat saja. Yang penting saya ikuti prosedur pemerintah. Kursinya harus jarang-jarang. Jadi ketika yang lain baru buka, dia bilang begini, Mamang sebelum COVID saya khotbah ke tempat dia di Batam, 5 kali ibadah. Total jemaatnya itu kira-kira 4.000 lah. Kemarin saya ke sana, jemaatnya 5.000. Di mana-mana, kecuali Surabaya itu GSGS, gereja satu jam saja, ya itu naik juga kira-kira 20%. Ini baru saya ketemu yang di minggu lalu saya khotbah di Batam, jemaatnya naik 20%. Di mana-mana, begitu onsite, itu 60, 70, 80% kembalinya. 5 ibadah jadi 3 kali. Atau tetap 5 kali, tapi dulunya 1.500. Lalu ngobrol lah dengan gereja, ngomongin gereja lain. Itu pendetanya migrain, itu vertigo, itu sakit, ini begini. Nah, pendeta juga, kalau bicara rohnya, rohnya kuat pasti ya. Menara doa, tapi gimana jiwanya? Jadi kita itu perlu juga punya jiwa itu kuat. Karena manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Bahkan hamba Tuhan pun bisa perasaannya terganggu. Ya, memang keadaan kan sama, pengusaha juga keadaan. Pengusaha juga omset jatuh. Kalau saya kan bukan jatuh lagi, saya bangkrut. Bangkrut, boom, habis. Saya memilih berduka cita. Saya memilih terus berbuat baik. Saya tidak menghentikan sumbangan. Saya memilih tetap terus merasa berarti, dan mungkin kalau saya mempersaksi, itulah yang membuat saya antusias, bergairah, dan sehat. Ya, maka sekarang saya mengajarkan kesehatan, teman-teman bisa sehat, bisa sembuh, ikuti aja firman Tuhan. Ya, maka saya percaya, kesembuhan pasti terjadi. Oke, saya kembalikan ke moderator, nanti kalau mau tanya-jawab, silakan. Ya. Ya. Terima kasih Pak Jarot untuk pembelajarannya. Malam hari ini sungguh-sungguh sangat bermanfaat buat kami semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang hadir di Zoom malam hari ini. Kami membuka kesempatan untuk bertanya. Silakan pertanyaan ditulis di chat room, ya di chat room yang ada. Nanti biar saya bisa tanyakan ke Pak Jarot. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami tunggu pertanyaannya. Pak, sementara menunggu nih Pak, ya. Tadi berarti dari semua yang Bapak sudah jelaskan, itu adalah yang penting hati ya Pak ya? Yes. Hati itu yang jadi motornya ya Pak ya? Hati ya Pak ya? Dan Tuhan Yesus bilang hati itu sumber kehidupan. Iya. Kan? Itu benar tepat sekali. Alkitab itu ilmiah sekali. Ya. Iya. Jadi semuanya itu Bapak Ibu, kita boleh pakai krim muka kecantikan ya Pak ya? Boleh tapi kalau hatinya nggak cantik ya Pak ya, nggak cantik itu pakai juga nggak kecantikan, hatinya sedih kesel, mukanya cembetut juga. Iya. Oke, ya, thank you Pak. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, saya tunggu di chat room ya yang mau bertanya. Sayang ini kesempatan banyak Pak Jarot, susah dicarinya. Baik. Silakan mau tanya apa aja boleh. Bebas. Mau tanya kalau obat dari lagi nggak punya uang juga apa, tanya sama Pak Jarot. Itu ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Silakan, bapak, ibu. Ya, semuanya sehat-sehat aja nih. Iya, semuanya puji Tuhan Pak, sehat semua. Soalnya Bapak tadi sudah menjelaskan banyak, jadi langsung afirmasi, suges. Tadi langsung Bapak ngomong itu semuanya udah prak gitu Pak. Jadi sehat sekarang. Ada yang sakit silakan. Nah ini ada satu pertanyaan. Nah, ada pertanyaan di sini. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita dan kita malas bertemu orang tersebut Pak, tetapi berusaha untuk mengampuni, bagaimana kita mengetahui kalau hati kita benar mengampuni? Enggak ya, ya Pak. Silakan Pak. Ya, mengampuni dan juga apa hati yang sehat itu proses ya, proses. Jadi kan manusia itu kan roh, jiwa dan tubuh. Pasti namanya jiwa itu kalau terluka, jangankan jiwa ya,
tangan kita nih luka nih, ya kan? Diobati kan nggak langsung sembuh, ya. Nutup pelan-pelan, nutup, ya ketarik lagi, aduh luka lagi, diplester lagi, diobati lagi, bahkan mungkin digip gitu ya. Jadi badan seperti itu, jiwa juga begitu. Waktu kita luka, kita kepahitan, kita mengambil keputusan mengampuni, itu kayak diobati gitu ya. Tapi sebenarnya belum sembuh sempurna. Tapi itu sudah luar biasa, langkah yang luar biasa. Waktu kita berkata Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau mengampuni. Saya ampuni dia Tuhan. Bahkan kita Tuhan, aku berkati dia. Waktu saya ditipu orang ratusan juta, waktu itu saya belum punya rumah. Yang sekarang ini, saya beli tanah yang sebelumnya itu 800 juta, 450 juta tahun 2000-an itu uang gede juga. Ditipu. Tanahnya sengketa dan segala macam. Waduh. Tuhan, ampuni Tuhan. Aku berkati Tuhan. Pak Tuhan berkati dia, dia pasti enggak nipu-nipu lagi. Aku ditipu ya sudahlah, tapi jangan sampai orang lain jadi korban gitu ya. Wah, ngambil keputusan mengampuni gitu. Ya, tapi enggak gampang. Begitu lihat loh, kok dia buka restoran baru, kok dia anaknya punya salon, kok punya gedung baru, saya nggak dibayar gitu ya, wah kayak gelora lagi, waduh, padahal kita pikir dia memang nggak mampu gitu, waduh itu, jadi kayak proses ya, taunya gimana kalau kita itu sudah sembuhnya sempurna, misalnya kita pernah ditipu, lalu ketemu orang itu lagi, kurang ajar, aduh kita kayak luka lagi, belum sempurna, jadi tapi itu wajar banget ya, yang penting begitu kita kayak terluka lagi kita ingat, kalau kita sembuh itu begitu ingat, kita udah enggak hatinya enggak ser gitu ya. Atau mungkin contohnya saya jujur kan tadi bilang udah pernah kecewa dengan gereja, kecewa dengan gembala. Ya kalau saya pindah gereja berarti saya enggak sembuh. Lalu kalau saya ingat-ingat gitu, sekarang kalau ingat-ingat itu malah kagum dengan jalan-jalan Tuhan. Tuhan tuh hebat banget ya, Tuhan ngatur. Jangan-jangan mungkin pemimpin gereja pun mungkin udah lupa kali kalau nyekor saya atau mecat saya. Tapi yang pasti lewat itu, saya jadi punya Yayasan Pulihkan Indonesia. Lewat yayasan ini, saya dikenal semua sinode. Lalu saya melayani berbagai macam sinode. Dan sekarang ini, malah waktu COVID pun juga nggak ada sepinya pelayanan. Jadi saya tuh malah begitu inget gitu, bukan ser, kayak sakitnya kambuh lagi. Enggak, malah berterima kasih. Tuhan ajaib. Tuhan ajaib, Tuhan yang ngatur. Pasti di balik peristiwa ini itu Tuhan yang ngatur kok sebenarnya. Jadi bos marah itu hanya alatnya Tuhan aja untuk mengatur ini. Nah, kesembuhan itu sempurna kalau kita sudah menangkap kehendak Tuhan dari peristiwa itu, sehingga kalau ingat lagi nggak luka. Kalau ingat lagi nggak luka. Jadi misalnya gini, orang pacaran, putus hati, patah hati, kan sakit dong, udah nyebar undangan misalnya, makin prosesnya makin bertahun-tahun, udah dikenali ke semua orang juga tahu itu kalau pacar, bahkan kita bilang udah tunangan, lalu putuskan malunya, begitu ya. Wah, itu lama pasti sembuhnya. Ya. Nanti punya pacar baru, menikah, bahagia, inget-inget begitu, ada Tuhan tuh baik banget. Nah, kadang sembuh totalnya itu butuh waktu. Jadi, ya. Kalau misalnya nggak bisa langsung, ya nggak apa-apa. Memang itu proses. Ya, itu proses. Ya. Ya, proses ya Pak ya. Nah, Pak, ini pertanyaan yang selanjutnya. Ada kasus seorang ibu sudah menjalani pola hidup sehat, Pak. Terus olahraga secukupnya, pelayanannya aktif, cinta suami, pokoknya udah sempurna lah, hampir sempurna. Dan apa, cinta suami dan keluarga diberkati. Tapi kenapa kena kanker serviks, Pak? Ya. Silakan dijawab, Pak. Oke. Jadi soal kanker ya, ini memang penyebabnya bisa macam-macam ya. Misalnya karena secara DNA ada keturunan, jadi orang tuanya atau neneknya, mungkin orang tua enggak tapi nenek itu bisa ya. Jadi dari turunan nenek, bahkan orang neneknya satu apa orang tuanya nenek maksudnya itu ya, itu namanya F2 atau F3. Jadi sebuah kelemahan genetik yang diturunkan ya. Dengan kelemahan genetik yang diturunkan, maka dipicu tidak seperti orang lain. Misalnya orang lain itu sampai disingkirkan, kepahitan, suaminya selingkuh, benar-benar mengalami hati yang bergejolak luar biasa. Maka baru kankernya muncul. Tapi kalau secara DNA punya kelemahan, dengan gejolak yang lebih rendah saja. Ya, kenapa? Karena kanker itu begini. Kanker itu apa sih? Kanker itu sel yang membelah dengan error. Kalau yang membelah error di payudara, ya kanker payudara. Yang membelah error di
rahim ya kanker rahim. Jadi ketika sel itu membelah, memang sel itu selalu membelah. Kenapa? Kan sel selalu ada yang rusak. Jadi setiap hari ada sel yang rusak, maka untuk mengganti yang rusak, sel itu membelah diri, membelah diri, membelah diri. Nah, waktu membelah dirinya itu error, ya, error, maka itu sebenarnya cikal bakal kanker. Tapi kalau membelah error itu juga tubuh ada sistem, namanya natural killer cell. Dalam sistem imun, ada sel yang bertugas menghancurkan sel yang error. Jadi disengat bentuk selnya itu, waduh, waktu Pak Bobo itu kasih gambarnya natural killer cell itu, wih, kayak film perang aja ya, sel yang jahat, apa sel yang rusak dihancurkan gitu ya. Nah, tapi dalam kasus kanker, orang-orang kanker, maka sel natural killer cell ini nggak bekerja. Sehingga sel error itu numpuk, kalau mencapai kira-kira 10.000, itu waktu di PET scan, ah ketahuan ada kanker. Tapi kalau cuma 5.000, 3.000, muncul, dihancurkan lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa natural killer cell ini nggak kerja? Ya karena sistem imun nggak kerja. Kenapa sistem imun nggak kerja? Karena hormonnya kacau. Kenapa hormonnya kacau? Maka ditarik mundur-mundur terus, maka akan ketemu perasaan yang kacau. Hati yang bergelora. Nah, hati yang bergelora itu kan nggak kelihatan. Bisa ditutupi oleh keluarga yang kayaknya bahagia, tapi diam-diam gelisah. Kita ngelihat dari luar kan kayaknya bahagia ya, atau cerai, itu kan ada ya. Kita lihat kok pendeta khotbah, mulutnya senyum, atau kena migrain, kena vertigo. Itu kalau orang hatinya tenang nggak akan kena tuh migrain vertigo. Atau stroke gitu kan. Berarti kan stroke itu kan karena tekanan darahnya meloncat. Dung, gitu. Kenapa bisa melompat kalau nggak berdebar-debar atau khawatir atau gelisah atau marah gitu ya. Jadi memang biasanya orang itu yang keluarganya bahagia, makan teratur, olahraga teratur, itu ya kecenderungnya sehat. Yang belum lama muncul ini kan kasus seorang CEO, muda, pengusaha, kaya raya, baik hati, olahraga cukup, tapi ternyata dia punya satu kelemahan, tidurnya kurang. Nah, kalau orang tidurnya kurang, tidurnya sih 6 jam, tapi deep sleep-nya kurang, nggak nyenyak. Jadi kalau bangun tiap malam, kencing-kencing melulu, mimpinya nggak enak, mimpinya ditangkap polisi, mimpinya dikejar setan. Jadi itu akhirnya membuat saya kanker berkembang biak. Jadi memang sebuah kelemahan itu kadang tidak kelihatan. Ya, tapi ini ngomong kankernya dulu. Jadi kanker itu muncul karena yang membelah error itu tidak dirusakkan oleh natural killer cell. Nah, natural killer cell itu nggak bekerja ketika sistem imun kacau. Sistem imun kacau ketika perasaan kacau. Makanya perasaan kacau itu macam-macam. Ya. Dengan melayani, harusnya lebih tenang. Dengan suami yang mencintai, harusnya lebih tenang. Dengan anak-anak yang baik, harusnya lebih tenang. Tapi kita nggak tahu ada kegelisahan apalagi yang membuat hatinya tidak tenang, sehingga sistem imunnya nggak jalan. Sehingga kesembuhannya, makanya orang kanker itu kebanyakan. Ya. 3 tahun kambuh lagi, 2 tahun kambuh lagi. Saya juga pernah berjumpa dengan seorang ibu yang punya kanker payudara. Suami istri pelayanan. Baik banget nyumbang sana, nyumbang sini. Jadi bingung juga ya, kok bisa kena kanker sih gitu. Tapi pas kita ngobrol dengan yang keluarga dekatnya, jadi orang itu kena kanker sekarang namanya gitu ya. Ini pas pelayanan segala macam, tapi kanker itu mencapai 10.000 sel. Itu bisa 5, 7, 8 tahun. Nah, makanya bisa ditarik mundur. Ternyata 5 tahun lalu benar, suaminya itu selingkuh. Gitu. Tapi suaminya udah bertobat sekarang. Pelayanan, tapi dulu ternyata. Itu karena kanker itu enggak sekarang ketakutan, sekarang kanker. Enggak. Itu bisa butuh waktu sampai 5, sampai 10 tahun. Jadi akarnya dulu. Nah, makanya dalam kesembuhan luka-luka batin, akar masalah itu perlu. Ya, akar masalah itu betul-betul kepahitan yang dulu itu mesti lepas. Betul-betul pulih dengan suami. Benar-benar pulih mengampuni masa yang lalu itu gitu ya. Supaya enggak relap lagi, kambuh lagi. Nah, kita enggak tahu masalahnya apa. Apa suami selingkuh, apa dulu mertua peres, apa dulu pernah punya peristiwa traumatis, pernah diancam perceraian. Jadi memang hidup ini kan ya saya aja keluarga baik-baik, anak baik-baik, perusahaan bangkrut. Ruginya sampai 240 miliar. Orang lain mengalami seperti saya, banyak juga yang stres, yang stroke, yang kena GERD gitu ya. Ya saya aja untung begitu ngerti kesehatan dan betul-betul ya bergumulnya berat juga. Nggak sampai meledak istilahnya gitu ya. Tapi
orang itu kan susah. Banyak Tuhan itu kayak gini loh. Keluarganya baik, anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, gerejanya baik. Ya, kadang mertuanya enggak baik. Mertuanya baik, usahanya enggak baik. Usahanya baik, ya pasangannya enggak baik. Jadi masalah itu kayak ada aja. Nah, kadang kita orang luar itu enggak ngelihat masalah yang sampai dalam, gitu ya. Nah, sekarang balik ke orang yang kanker. Ya sudah, sekarang ini kenyataan kan de facto udah kanker. Yang penting ini sebenarnya gimana sembuh dan tidak kambuh. Nah, kalau supaya tidak kambuh, maka betul-betul hati itu, makanya gini, anggap aja kanker itu justru Tuhan kirim untuk kita jadi manusia yang betul-betul baik, maka tidak akan kambuh. Nah, Pak Wawaruntu itu contoh kanker yang udah 23 tahun, dan waktu sembuh dulu nggak pakai kemo, nggak pakai radiasi. Tapi kan Pak Wawaruntu sekarang juga dia melayani orang lain, ngajari orang lain kesehatan gratis, bayar mau, gratis, oke. Jadi orang baik pokoknya. Saya juga kenal seorang ibu yang pernah beli lukisan saya juga. Dulunya juga dia kanker. Aduh, baiknya minta ampun. Ya kebetulan memang punya uang ya. Gereja dikasih gratis di mallnya, beribadah, nggak diminta sewa. Aduh, pokoknya saya mendengar kisah kebaikannya. Banyak banget orang-orang yang saya jumpa itu dibaikin sama dia. Gitu ya. Sama juga saya nggak bisa kena kanker ya gitu ya, saya nggak mau tahu juga lah nanti tahu masa lalunya. Jadi tapi menurut saya lihat sekarangnya ini kok saya yakin dia nggak akan kabur. Jadi itu yang penting. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu masa lalu orang gitu ya, tapi yang pasti kalau sekarang ini dia hidup sehat, olahraga, aktif pelayanan, cinta suami, diberkati Tuhan, saya percaya dia tidak akan kambuh lagi. Amen. Jadi itu yang penting gitu ya, masa lalu kita nggak usah tanya, nggak usah tahu lah kira-kira gitu ya. Orang punya masa lalunya sendiri-sendiri, gitu ya. Kalau dia mau bersaksi itu bagus. Yang sakit mau bersaksi dulu apa? Karena bisa jadi pembelajaran bagi orang lain. Malah saya menantang nih kalau ibu ini suatu saat mau bersaksi bagus, supaya jadi pembelajaran. Oh, gitu ya. Jadi itu bisa jadi pembelajaran. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. Cuma lihat hidupnya sekarang. Saya yakin dia akan sehat-sehat seperti jiwanya sehat-sehat. Kalau sekarang ini lihat pelayanannya, keluarganya, sekarang ini berarti jiwanya pasti sehat-sehat. Saya yakin dia nggak akan kambuh lagi. Gitu. Ya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Vince. Ada kasus juga adik temannya Ibu Vince ini sampai sekarang belum nikah, Pak. Karena setiap mau menikah, itu gagal. Gitu. Ini ada masalah dalam kejiwaan atau ada masalah lainnya? Gagal dalam pernikahan, Pak. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya harusnya sih konseling ya. Supaya dari konseling itu ketahuan. Kalau enggak kita hanya meraba-raba. Tapi biasanya yaitu ada masalah. Jadi manusia kan roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jiwa ini misalnya ketakutan yang berlebihan. Sehingga udah mau jadi-jadi-jadi, takut. Nanti takut. Takut nggak bahagia atau jadi berantem soal gereja mana yang berkati aja, jadi setiap ada konflik kecil dek meledak, jadi gagal buka usaha, udah semuanya udah oke, ada masalah sedikit jadi nggak jadi berantem, akhirnya nggak jadi kongsian gitu ya. Nah itu biasanya ada masalah perilaku yang membuat akhirnya mengambil keputusan dengan amat sangat cepat, tergesa-gesa dan tidak bijaksana. Itu akhirnya ada latar belakangnya seperti ketakutan yang berlebihan, trauma pernah dikhianati. Jadi apapun bukan hanya soal nikah ya. Usaha juga bisa batal. Udah mau jadi beli rumah, udah liatin semuanya udah oke. Jadi dia sendiri yang batalin atau orang lain yang batalin. Ya itu mestinya lo ya, ada masa lalu. Cuma untuk orang ini masa lalunya apa? Gejalanya sama, sebabnya bisa beda. Nah itu yang butuh konseling orang itu sendiri ya, nggak bisa punya adik saya begini, kakak saya begini, atau tetangga saya begini, itu kita nggak bisa karena akar itu bentuknya badan sakit atau bentuknya perilaku yang menyimpang ya, tapi sebabnya apa beda-beda. Orang jadi homo atau lesbi sebabnya bisa beda-beda ya, bisa banyak, kemungkinannya banyak banget. Jadi nggak bisa kalau itu yang bertanya, apalagi adiknya teman lagi gitu ya, nggak bisa. Mendingan kalau saya sendiri begini gitu ya, dan itu mestinya sih lebih bagus konseling ya, karena supaya juga orang lain nggak tahu masalahnya itu apa. Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih.
pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar melepaskan pengampunan? Silakan, Pak. Oke, yang pertama menyadari bahwa tidak mengampuni itu merugikan, ya, merugikan yang tidak diampuni, merugikan diri sendiri. Yang kedua, kita tahu supaya jadi fondasi, ya, maksudnya ya, Tuhan itu kan berfirman Matius pasal 6 misalnya, jikalau kamu tidak mengampuni, Bapa yang di surga tidak mengampuni kamu. Jadi mengampuni itu harus mutlak, walaupun tidak mudah. Tidak mudah, tapi harus. Kenapa? Kita melayani, kita kebaktian, kita bayar perpuluhan, kita khotbah, menara doa, plus tidak mengampuni, ya masuk neraka. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni kamu. Nah, kalau kita nggak diampuni, ya dosanya ada, kan masuk neraka. Ini ayat ini menjadikan pengertian bahwa berarti saya harus mengampuni. Kenapa? Kalau nggak, saya nggak diampuni Tuhan. Jadi keharusannya dulu. Nah, baru setelah itu, supaya bisa benar-benar mengampuni, gitu ya. Pertama, kita sendiri harus merasakan pengampunan Tuhan. Kalau kita belum merasakan pengampunan Tuhan, kita juga tidak akan mampu mengampuni. Jadi misalnya gini, saya kan baik-baik saja. Oke, kalau kita ambil perbuatan daging telah nyata, percabulan, perderaan, pemecah, dengki, iri, bohong, udah pasti nanti akan ketahuan tuh. Wah iya, saya dosa ini, dosa ini, dosa ini. Nah, pantasnya masuk neraka tuh. Tapi kan kita diampuni sama Tuhan. Kita masuk surga itu bukan karena perbuatan baik. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Makin disadari dosanya, kalau saya mah nggak malu yang ngaku dosa, waktu SMP maling di perpustakaan, SMA maling di perpustakaan, lacinya kepala sekolah saya buka, saya maling lagi barangnya, minumannya saya maling, pulpennya saya maling, perpustakaan saya maling, tetangga saya punya mangga, saya maling, telur tetangga saya maling juga waktu SMA. Saya lihat film porno, saya onani setiap hari. Tapi orang nggak tahu. Orang taunya saya pelajar teladan Kota Solo, bintang pelajar Kota Solo, dapat beasiswa di kampung pramuka. Jadi, wah, pokoknya anak soleh gitu ya, Win. Padahal najis. Nah, waktu saya sadar bahwa saya najis, saya cemar, aduh, saya mati masuk neraka. Tapi makin saya renungkan pengampunan Tuhan, ada Tuhan tuh baik banget. Nah, saya mengalami merasakan pengampunan, tapi saya juga mengalami rasa bersalah yang mengejar, maka itu membuat saya, berarti orang itu kalau saya nggak ampuni, dia akan dikejar rasa bersalahnya dan penyesalannya. Jadi kita akan mengampuni. Jadi pertama, sadari bahwa kalau nggak mengampuni, masuk neraka. Itu termasuk dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu dosa yang diakui. Karena begitu diakui, diampuni. Kita sudah mengakui semua dosa, tapi tidak mengampuni. Maka itu tidak mengampuni termasuk mendatangkan maut. Sadar itu, maka sudah ya udah jelas clear berarti mengampuni itu sebuah keharusan. Enggak mengampuni ya masuk neraka, kan Alkitab bilang begitu. Tuhan Yesus bilang begitu, ya pasti begitu. Maka mengampuni itu harus. Nah, sekarang tinggal enggak kuat. Kekuatan dari Tuhan itu kalau kita merasakan pengampunan Tuhan, orang yang merasakan pengampunan akan bisa mengampuni. Baru setelah itu tambah lagi kasih Tuhan, ya kan? Kita merasakan kasih Tuhan, bagaimana dia disalib buat kita, mati buat kita. Bahkan setelah kita lahir baru pun, kadang masih jatuh bangun, motivasi yang tidak benar, pernah bohong juga sekali, pernah bohong sama istri, nggak jujur 100%, lalu sampai akhirnya kita dibetulkan, dibangun, tetap dipercaya pelayanan. Makin kita merasakan kasih karunia Tuhan, maka kemampuan mengampuni itu makin kuat. Nah, kalau perlu, bahkan pengampunan itu diwujudkan dalam melangkah lebih jauh. Misalnya adik, kakak, yang biasanya agak susah itu kan keluarga. Kita dibilang begini, dibilang begitu, diginiin, digituin, udah kita baikin, kita yang baikin, kita pas dia susah kita tolong gitu ya. Sampai betul-betul pemulihan hubungan itu terbaik, ya. Tapi kalau dalam kasus misalnya gini, saya ada orang yang nipu saya bisnis sampai 2 kali. Ya, saya ampuni, tapi saya nggak akan misalnya tak cari lagi, mau tak tolong lagi gitu. Aduh, saya ditipu ratusan juta. Ya, bahkan ada yang sampai hampir miliar gitu ya. Orang yang sama lagi sampai 2 kali itu sampai orang itu bilang, ya bukan orang itu yang jahat, Pak, Bapak yang goblok. Mau usah ditipu orang yang sama sampai 2 kali gitu ya. Ya memang bisa kayak orang bodoh sih, tapi ya sudah, saya enggak akan, istilahnya tuh ya enggak tahu deh. Nolong lagi apa enggaknya tergantung juga ya. Kalau suatu saat nanti dia bertobat, tapi kalau dia pura-pura bertobat itu yang repot.
Kan ada orang pura-pura bertobat, pelayanan. Aduh. Aduh, di gereja itu saya dengar masalah jemaat diaken ya, pura-pura melayani, nyumbang-nyumbang gitu. Padahal ternyata nyumbangnya itu dia utang. Karena dia nyumbang, ada pembicara, dia ngajak makan. Aduh, gembalanya percaya sama dia. Percaya sama dia, dicari bendara, baru uang gereja disikat sama dia. Waduh, miliaran lagi yang disikat. Aduh, itu saya dengar kasus begitu. Ada loh, benar-benar musang berbulu domba dan mati. Dia itu dari dulu kayaknya sengaja loh mendapatkan kepercayaan dari gembalanya. Begitu dapat kepercayaan, dia sikat. Nah, ketika dia sikat uang gereja, itu dipakai untuk kayak judi segala macam. Gembalanya pun nggak berani mengumumkan. Karena malu. Karena itu kan orang kaya, orang kepercayaannya. Nah, malu itu yang berat. Menutup rahasia, aduh, itu makin berat. Udah, sakit, penyakit datang semuanya. Jadi, hal seperti itu tentu tidak mudah. Ya, mengampuni orang yang memang sengaja berbuat jahat. Jadi, nah ketika nggak bisa mengampuni, waduh, ya penyakit datang semuanya. Jadi memang hidup ini rumit banget. Tapi ya membuat kita harus hati-hati gitu ya. Tapi dengan kejadian-kejadian ya, banyak Yudas dalam gereja juga, bagaimana aduh, kotak kolektor udah digembok depan diaken yang lain, gembok ya iya itu, padahal dia yang lain itu nggak tahu kalau gemboknya itu gembok baru yang dia bawa gitu ya. Sampai rumah ya dia bisa buka semuanya. Kan harusnya kan digembok, nanti besoknya hari Senin kumpul diaken untuk ngitung, dibuka lagi bareng-bareng, tapi pas di rumah dia bukain, diambil yang gede-gedenya, apalagi yang amplop-amplop yang berupa cek. Lalu digembokin lagi, Senin kumpul, baru dibuka bareng-bareng gitu. Kebongkarnya setelah sekian tahun gitu, ketika ada orang yang nyumbang agak gede gitu, kok curiga, kok nggak dapat, kok pendetanya nggak ngomong terima kasih. Dia, Pak, bukan saya mencari ucapan terima kasih ya, saya mau cek aja apa terima dari saya sejumlah sekian. Dicek, nggak terima, aduh, baru kebongkar, udah berjalan sekian tahun. Jadi kasus-kasus seperti itu, nah itu kadang juga bikin sakit hati ya. Kurang ajar nih orang, kurang ngajar. Wow, jadi pokoknya nggak di perusahaan, nggak di gereja, kasus tipu menipu juga ada. Nah itu yang membuat kadang gini ya, orang itu kita tuh bisa bisa nggak nyangka loh, orang yang begitu kayak bagian jemput pembicara, ngajak pembicara makan, lalu ya itu Pak Yudasnya itu. Wah, saya dengar sampai kayak wow gitu. Wah, Yudas bener loh dekat sama Tuhan Yesus, bendaharanya Tuhan Yesus. Gitu. Tapi itu yang nipu gitu. Aduh, kok nggak takut ya nipu Tuhan? Apa nyikat uang gereja? Tapi kasus begitu dengan berbagai versinya saya dengar. Jadi itulah yang kenapa juga ya. Makanya pendeta pun juga bisa sakit hati karena dikhianati seperti itu. Jadi nggak gampang ya, tapi sekali lagi mengampuni itu harus. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan tadi keskip yang sebelum ini. Ini saya, yang tadi saya masih ingat, tapi yang ini agak susah untuk saya ingat. Lebih baik dari minum obat, tetapi ketika tes lab darah, keratin saya tambah menjadi 5 dan sebelumnya 4. Saya setiap hari memperkatakan kesembuhan atas ginjal saya, dan tetapi mesbah doa dengan keluarga, tapi belum juga membaik. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Oke. Dalam hal obat, boleh pelan-pelan saja. Ya. Jadi radikal apa enggak itu lepas obat tergantung iman juga ya. Kalau nekat, ya mati. Gitu ya. Contoh yang radikal misalnya Gavrila. Ya, kanker stadium 2. Kemo radiasi ke Penang sembuh, 2 tahun kambuh lagi stadium 3. Kemo radiasi sembuh ya, kambuh lagi 2 tahun lagi stadium 4B. Jadi udah habis 2 miliar lebih, akhirnya dia capek bayar, memang duitnya juga udah habis. Dia ngambil keputusan radikal, tidak kemo, tidak radiasi, mati-mati dah gitu. Tapi dia usahanya keras banget. Olah nafas 1 hari sampai 3 jam tiap hari. Sampai berkeringat-keringatnya, bau, payudaranya cekot-cekot, perutnya cekot-cekot, waktu olah nafas dia niatin, pokoknya yakin dia sembuh begitu ya, dia sembuh beneran. Jadi iringin pola hidup sehat juga. Yang nekat yang lain yang pernah saya wawancari adalah Ibu Meliana, Elizabeth Meliana di Surabaya. Kanker lidah stadium 4 juga, ke Penang. Potong lidahnya tinggal 1/4.
Dan habis dipotong, dioperasi, dilanjutkan dengan kemo 16 kali, radiasi 32 kali. Kemonya baru 4 kali, radiasinya baru 8 kali, pulang Surabaya. Nah, itu karena pergumulan, dan dia yakin Tuhan yang suruh pulang. Jadi dokternya ya tanda tangan, ada apa-apa tanggung sendiri begitu. Dia tanda tangan gitu. Waduh, itu namanya ya rema ya, radikal memang. Bukan cuma sembuh, lidahnya muncul lagi. Nah, tapi tentu tidak semua orang bisa begitu, bisa mati beneran kalau enggak remanya, firmannya itu enggak kuat. Makanya kalau saya enggak berani menyarankan radikal, orang mati gimana kan gitu kan. Tapi kalau saya menyarankan yang misalnya kayak diabetes, ya sama juga ya, mau kreatinin, mau ginjal. Kalau yang diabetes itu kan saya diabetes. Jadi contohnya nih, saya dulu minum pagi Glukopak 1000, malam Glukopak 1000 sama Januvia 50 mg. Malam Glukopak 1000 lagi sama Klimeperit. Jadi 4 butir. Nah, gimana lepas obatnya? Saya bertahap. 4 butir ini semuanya tak belah 2. Ya, ke apotek beli obat untuk belah 2. Itu ada. Cucuk gitu pecah 2. Nah, jadi 8 butir kan? Maka buang satu dulu. Jadi pagi Glukopak sama Januvia, malam Glukopak sama Klimeperit. Jadi ada 3 macam tapi totalnya 4 butir. Nah, 3 macam ini jangan dibuang satu, jangan. Dibuang separuh gitu ya. Jadi 8 butir kan, buang satu, gula turun, buang satu lagi. Tapi jenisnya tetap 3 macam ada terus karena obat itu kadang saling berkaitan. Ini kalau mau paling moderat ya, buang satu lagi, buang satu lagi, buang satu lagi. Naik, Pak minum lagi gitu ya. Jadi kalau obat menurut saya kalau tidak punya rema yang kuat, Tuhan bicara sama saya. Wah, udah itu kalau itu enggak bisa dilawan tuh. Ya kan? Kalau ternyata mati berarti dengar suara Tuhannya salah. Kalau ternyata sembuh berarti dengar suara Tuhannya benar kan gitu kan? Karena dengar suara Tuhan ini kan susah pembuktiannya gitu ya. Tapi ya kayak Gavrila itu yakin pokoknya Tuhan pimpin. Kalau toh mati pun dia siap begitu. Dia mati, siap mati aja. Udah kemo, duitnya habis juga. Kemo kan mahal, ratusan juta. Iya. Nah, kayaknya dia sembuh sampai sekarang. Udah 26 tahun nggak kampung-kampung lagi. Dan saya yakin tak lihat dia komitmen hidupnya setelah sembuh mau melayani Tuhan segala macam. Udah saya bilang sama dia, kamu nggak akan kampung lagi gitu ya. Nah, sekarang soal lepas obat ini, jadi ada orang yang mengalami mujizat. Ya, ada yang tidak, yang pelan-pelan. Tapi hati ini betul-betul. Kalau tanya saya kenapa, pasti saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi harusnya Bapak Ibu sendiri yang sakit itu. Ya. Karena yang tahu hati Bapak Ibu itu ya Bapak Ibu sendiri. Ya. Kalau saya menyarankan, ngajarkan, gitu. Oke, datang sama Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya aku layak di hadapanmu, Tuhan. Minta Tuhan bedah selidiki hatinya. Ada kecewa sama siapa, ada jengkel sama siapa, apa masih cinta sama mantan pacar, atau malah benci sama mantan pacar. Dulu saya waktu minta dibongkar sama Tuhan, saya itu masih membuat mantan pacar saya kecewa sama saya. Padahal itu saya dulu pacaran itu cium juga belum pernah. Cuma pernah bikin tulisan I love you waktu SMP, tapi karena putus bagi saya kan cuma ya cinta monyet, nggak serius. Tapi dia luka hati. Saya pulang ke Solo, saya temui rumahnya, saya minta maaf. Jadi kalau saya itu kalau mau beres, saya beresin benar-benar. Habis itu plong-plongnya itu total. Makanya Alkitab berkata kalau engkau sedang berdoa atau di mesbah, ingat sesuatu hati orang lain, tinggalkan mesbah, beresin gitu. Jadi kalau mau beres itu mesti tuntas. Apakah mertua masih ngomongi, mertua masih jengkel, belum pernah berantem sama tetangga, belum diberesin. Kalau saya ya, bereskan, datengin, minta ampun. Atau menyelesaikan masalah itu. Kalau enggak, kegelisahan sedikit saja, hormon kacau. Apalagi orang-orang yang sensitif. Makanya pemberesan itu benar-benar melewat sakit kita mati masuk surga. Kenapa? Hati kita bersih. Bersih. Bersih, karena begitu nggak bersih, kambuh aja udah pokoknya. Karena jiwa, badan itu bungkusnya jiwa. Tubuh ini cermin dari jiwa. Jadi kalau Pak, saya kenapa ya? Saya nggak tahu terus terang. Ya, kalau Ibu Sinta mau ikut mau camp saya itu yang ada Bu Sinta, yang emang dia udah jam terbangnya konseling udah tinggi banget. Dan sebenarnya ada panduannya sih.
ya kayak bukunya Detrix itu ada panduannya. Sakit ini, perasaan ini, sakit ini. Saya beli bukunya juga sih. Saya dapat bukunya juga. Sakit pinggang ini, sakit kepala ini, migrain masalah hatinya ini gitu. Tapi saya nggak usah hafalin dah. Saya lebih senang Bapak Ibu teman-teman yang punya sakit datang aja sama Tuhan. Tuhan itu hidup kok. Tuhan itu bukan teologi ya. Tuhan Yesus itu hidup, dia bisa bicara. Jadi bilang aja sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya bereskan Tuhan? Udah habis itu diem. Ya. Daud itu kalau datang sama Tuhan, baca kitab Mazmur ada sela sela sela. Sela itu apa? Diem. Jadi jangan bunyi, Tuhan saya sakit, sembuhkan saya Tuhan. Atau deklarasi, saya akan sembuh, saya akan sembuh, saya akan sembuh, saya akan sembuh, amin. Kapan Tuhan bicara? Kalau saya jadi Tuhan, tak tempelan itu. Orang Kristen begitu, pak, diem gitu ya. Kenapa? Biar Tuhan bicara dong. Nah Daud itu di Alkitab Mazmur banyak kata sela. Itu kunci Tuhan berbicara. Jadi paling kalau saya sarankan nih, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Tuhan, aku masih ada sinusitis Tuhan, aku masih ada jantung dan nggak teratur Tuhan, diabetesku belum tuntas Tuhan, aku masih minum obat, aku pengen tuntas Tuhan, tapi tolong bongkar Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Udah, terus diem deh, diem aja, ya diem. Nanti kalau tuntun Tuhan, kamu ingat waktu kuliah dulu bikin sakit hati si ini, atau kamu ingat di gereja yang lama kamu bikin kecewa pendeta, kamu ingat, saya nggak tahu, tiap orang kasusnya beda-beda. Nah, kalau dapat suara Tuhan seperti itu, lakukan. Gimana dong, masa saya datang lagi? Lakukan. Nanti begitu minta maaf atau mengampuni, pemberesan, Anda akan merasakan yang namanya kelegaan dan sukacita yang meluap-luap, itu yang menyembuhkan. Maka dikatakan Tuhan akan menyembuhkan hati mereka dan membalut luka. Hatinya dulu, baru badannya. Hatinya dulu, itu hukumnya begitu. Nah, sekarang misalnya, Pak, saya sakit koreng, saya sakit diabet. Saya luka hati apa? Mungkin hanya hamba Tuhan yang marifatnya kuat atau dukun yang bisa bilang. Tapi karena saya bukan dukun, ya marifat kadang-kadang dapat. Tapi itu ada harga yang harus dibayar. Saya harus dipuasa buat orang itu. Kadang harus ada sentuhan fisik, pegang tangan atau tumpang tangan, baru Tuhan berbicara. Tapi kalau saya menyarankan sebenarnya, teman-teman, Bapak Ibu itu bisa dengar suara Tuhan. Asal kita mau dengar suara Tuhan. Ya, Tuhan aku mau sembuh. Aku ada pergumulan. Kenapa kesehatanku masih naik turun? Sekarang aku mau memberikan diri Tuhan untuk Tuhan bongkar habis. Bahkan kalau perlu saya harus buang yang namanya harga diri, minta maaf kepada siapapun juga, aku akan datang. Pemberesan, nah, minta dibongkar, ya. Belajar dengan suara Tuhan, itu paling gampang sebenarnya. Daripada Anda tanya saya tanya Tuhan, Tuhan itu maksudnya apa, gitu ya. Datang sama Tuhan, ya nanti baru. Tapi kalau soal obat tadi saya bilang, kalau nggak berani radikal, ya saya aja untuk diabetes saya nggak radikal. Itu saya kurangi pelan-pelan, gitu ya. Karena lebih baik minum obat. Tapi gulanya stabil atau apalagi ya tergantung sakitnya masing-masing gitu ya, sampai nanti membaik regenerasi selnya terjadi membaik-baik baru lepas, memang itu paling bijaksana. Tapi kalau mau radikal kayak mujizat mengalami gitu ya, kayak saya sakit pinggang butuh mujizat, kacamata lepas langsung lepas, alergi makan langsung gitu ya. Tapi yang diabetes saya itu perjuangan ya. Bahkan kalau sekarang saya kamen ke Amerika, ya udah tahu deh kalau Amerika bakal dimacak makan all you can eat, ya saya bawa obat aja, malah bawa alatnya juga, begitu tes 120 oh masih aman, tapi berapa hari kemudian 160 juga naik lagi loh. Ya gimana diajak makannya begitu melulu, wah udah gak apalah kalau gitu, udah agak fleksibel dikit deh, minum obat lagi gitu ya. Minum obat juga nggak dosa kok gitu ya. Memang kalau kuat sekali penguasaan dirinya ya, emang harusnya waktu diajak makan all you can eat itu ya namanya klik sedikit. Cuma, aduh, bayarnya mahal lagi. Ini 400, kalau di rupiah ini bisa satu orang kenanya 400 ribu gitu. Ya, gak apalah kali ini nyenengin yang ngajak makan juga. Ya, sekali-sekali, udah. Nanti pulang Indonesia aja diet lagi. Maka begitu pulang Indonesia, visceral fat saya 15. Maka usia saya naik lagi 44 tahun. Itu akhir September ya.
Oktober, November. Karena kan udah 1,5 bulan nih. Visceral fat saya sekarang udah 11% lagi. Masih harusnya harus turunkan sampai 9%. Ya udah betul nggak makan kerupuk, nggak makan gorengan, nggak makan jeroan, makan apokat oke, minyak yang VCO, tiap pagi olahraga sambil mimpin, ngeplank terus, udah turun 1%, 1%, 1%, dari 15 ke 11, ini 1,5 bulan. Kalau 2 bulan lagi saya bisa 9%, mungkin nanti umur saya udah sampai di 34 tahun lagi, usia biologisnya. Jadi kalau ada hal-hal yang mujizat, lumpuh berjalan, buta melihat, tapi saya menangkap pelajaran Tuhan. Bahkan untuk saya diabetes pun, itu bukan buta melihat, lumpuh berjalan. Seperti dulu sakit pinggang, lepas, sembuh langsung seketika. Gitu. Enggak. Diabetes ini Tuhan ngajari saya penguasaan diri. Mengajari saya harus bergumul dalam arti kontrol makan. Gitu ya. Jadi untuk yang kadang Tuhan tuh sama-sama sakit, pelajarannya beda-beda. Mengampuni, lepaskan pengampunan, pinggang sembuh, begitu ya. Wih, begitu diabetes, bergumul, berdoa, pemberesan sudah. Ya, Tuhan ngajarnya beda. Mulutmu itu loh diplester, pasang lakban. Penguasaan diri. Waduh, kurangin makan. Ya, dites gulanya masih tinggi ya, stoknya masih banyak. Olahraga. Waduh, sampai 1 jam keringetan. Ya, pakai lagi nih kan pakai tali, aduh supaya keringetan olah nafasnya sekarang ditambahin beban, sampai berkeringat, ya bener gulanya turun ya, emang kadang gula nggak bisa ditengking ya, setan kita bisa tengking gula, jadi ada hal-hal yang memang kalau nggak mau obat ya konsekuensi, misalnya olahraganya dibanyakin, tapi tunggu dulu ya olahraga nggak boleh kebanyakan ya, saya lupa namanya, kemarin saya terima WA itu tadi keluarganya bahagia, makan sehat, rajin olahraga. Tapi ternyata malah over olahraga dan tidurnya kurang. Padahal tidur itu regenerasi sel, kesehatan. Kan Mazmur berkata, di tempat tidurnya engkau pulihkan dia. Nah, kalau kita tidurnya kurang. Ya. Oke, boleh silakan ada lagi. Baik, Pak. Selanjutnya, yang tadi keskip. Ini hampir sama pertanyaannya sama yang barusan, cuma yang ini agak beda sedikit. Jika disakiti orang lain, sudah mengampuni, namun ambil keputusan menjaga jarak social distancing dengan orang tersebut agar tidak menimbulkan konflik selanjutnya. Apakah itu keputusan yang baik dan menyembuhkan hati yang sakit tersebut? Seperti pepatah Jawa, sing waras ngalah. Gimana, ya, Pak? Gini, ya. Kalau pulih mengampuni yang betul-betul sempurna, gitu ya. Ya kita habis mengampuni itu ya nggak jaga jarak, ketemu ya oke, tapi kan gini, ada prosesnya ya, butuh waktu juga untuk dewasa. Tapi juga misalnya gini, yang kita ampuni ini karena dia nipu gitu ya, pinjem nggak dibalikin. Lalu kalau kita sering-sering ketemu, nah ini orang betul-betul kayak orang gila istilahnya, udah diampuni nih kayak badak, muka badak masih pinjem duit juga. Padahal yang kemarin juga nggak dibayar. Kemarin dia kemplang. Kita ampuni. Itu ketemu bukannya sungkan atau maaf ya kemarin belum dibayar. Enggak. Sorry lagi nggak punya duit. Bisa minta enggak? Kita yang masih mau ketemu lagi aja sama kayak malas menghindar. Orang ini kagak ada malunya. Masih mau minjem duit lagi gitu loh. Yang kemarin tipu gitu ya. Itu. Nah kalau orang kayak begitu itu kan. Kita tuh nanti kan bisa jengkel. Gimana sih ini orang? Bukan minta maaf yang kemarin, malah mau minta lagi gitu kan. Nah, mungkin Anda akan bisa meledak, bisa marah, bisa jatuh dalam dosa lagi yang lain. Maka untuk sementara, boleh sih sebenarnya gini. Kalau kita itu dilukai lagi, dilukai lagi. Dilukai lagi, dilukai lagi. Udah tahu kalau ketemu bakal dilukai lagi. Ya sudah, untuk sementara, kita yang penting kita betul-betul mengampuni, tapi sementara jaga jarak dulu. Supaya hati kita tidak terpolusi lagi, ya itu boleh ya, sampai nanti nih Tuhan berikan kita kekuatan hati yang super gitu ya, yang mungkin kita malah sudah berani menasihati, gini ya, saya bukannya apa-apa ya, saya sudah mengampuni, tapi buat kamu tuh hidup lebih mulia lagi, pasti kamu bisa ya. Kalau misalnya gitu kita dia marah sama kita, malah maki-maki, konflik baru, tapi kita udah lebih siap. Dalam arti waktu kita memberikan nasihat yang untuk kepentingannya dia, ya dia salah terima, ya sudah, dia bertobat, puji Tuhan. Tapi nasihat yang demi kepentingannya dia, kalau kamu tuh nipu begitu, apa kamu tuh tidur pulas sih? Apa kamu makan enak? Kalau kamu nipu-nipu begitu, saya kamu tipu,
saya sudah selesai ya, saya nggak akan tagih kamu. Saya anggap itu udah beres, ya saya ikhlaskan, itu sangat saya berkati kamu, tapi saya dengar kamu masih ada korban yang lain. Nah, apa kamu hidup seperti itu tuh kamu yakin ya berkenan sama Tuhan atau masuk surga? Wah, dia ngamuk, sorwani segala macam, ya sudah lupakan. Ya, bertobat. Oke, bagus. Jadi sahabat. Tapi juga tetap harus hati-hati ya, namanya penipu tuh ya. Yang repot tuh berapa bertobat. Kita ini kadang sebagai hamba Tuhan seneng lihat orang bertobat. Lalu saking senengnya kita tolong, nipu lagi. Aduh, kita tinggal dengan setan betul-betul yang namanya. Kita ini kadang orang saking polosnya atau naifnya, culunnya gitu ya. Lihat orang bertobat senang banget kok, tahu pura bertobat. Loh, ada kayak begitu tuh. Jadi ya sudah, mungkin kita jadi kayak bukan berarti kita enggak beres, tapi kalau memang daripada kita terluka lagi, ya mungkin ada baiknya kita menghindar itu enggak apa-apa ya, daripada kita luka lagi dan malah dosa lagi. Jadi kita kesel lagi, kita curiga lagi, kita dosa lagi, ya sudah. Sementara karena memang benar gini. Alkitab pun berkata kalau orang itu bisa ditegur, tegur empat mata. Tapi kalau enggak, Paulus bilang serahkan sama setan. Kira-kira begitu. Jadi itu kayak istilahnya itu jangan diurusin udah, karena emang udah ada orang yang emang tidak mau bertobat. Ya sudah. Jadi kayak sementara kita ada serahkan sama Tuhan. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang terakhir, ya. Ini pertanyaannya adalah mau tanya Pak, kita sudah mengampuni yang berbuat jahat. Namun malas untuk ketemu orangnya, bagaimana Pak saya masih dosa atau tidak, hal dosa atau tidak Pak? Ya, sebenarnya sama dengan tadi yang sebelumnya ya. Ya. Kalau malas ketemunya itu karena tadi orangnya tuh juga masih begitu, masih ngomong kasar. Kalau saya ketemu nanti bakal dilukain lagi. Jadi gini, orang pulih itu kan proses. Jadi kita dulu dilukai. Kan kita sembuh sih, tapi kayak ya masih ada bekasnya. Nanti kalau ketemu lagi bisa robek lagi. Jadi sebenarnya itu dalam rangka kita merawat hati kita gitu ya. Jadi kita nggak mau ketemu dulu. Itu sebenarnya yang penting kita udah betul-betul mengampuni. Kalau ditipu nih sudah ikhlas. Kalau diutangin nih kita nggak akan tagih. Udah saya berkatin kamu gitu. Tapi daripada kita terluka lagi dan terluka lagi, ya kita tidak mau dalam hati bertemu sebagai sahabat. Ya sebagai satu tim pelayanan atau apa ya kita menghindar dulu itu mungkin nggak apa-apa sampai nanti kita cukup kuat ya. Jadi jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Ya baik Pak, ini tadi yang terakhir, ini ada pertanyaan lagi Pak. Tadi kan itu pertanyaannya itu menyangkut dosa atau tidak gitu Pak. Jadi hal yang tadi seperti yang Ibu ya, itu sama. Jawabannya sama dengan yang tadi. Jawabannya sama dengan tadi ya. Oke, baik Pak. Yang terakhir ya ibu-ibu, bapak-bapak. Maaf Pak, ini pertanyaan yang ketiga terakhir. Apa yang harus dilakukan karena belum sempat mengampuni tetapi orangnya sudah meninggal Pak? Silakan ya. Pak. Orang sudah meninggal, sudah nggak bisa diajak bicara ya. Jadi belum sempat mengampuni ya sudah. Yang penting kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah ampuni orang itu, gitu ya. Kalau kita yang bersalah dibalik, kita yang bersalah, nah kita bisa berbuat baik sama anaknya. Misalnya kita yang nipu, gitu ya. Yang kita tipu ini mati, gitu ya. Nah, kita punya duit sekarang, ya duitnya balikin aja ke anaknya, gitu ya. Tapi kalau kita yang ditipu, kita mau mengampuni, tapi yang orangnya udah meninggal, ya sudah, namanya orang meninggal kan nggak bisa diajak bicara. Tapi kita misalnya jangan membawa benci itu kepada anaknya atau keturunannya. Itu anaknya orang nggak benar, tunggu dulu juga. Anaknya benar atau tidak, kita perlu hati-hati, perlu selidiki. Jadi kalau sama juga, misalnya kita, bahkan itu untuk orang tua ya, dulu kita berontak orang tua, lalu orang tua udah meninggal, ya kan Alkitab mengajarkan ya kita orang mati sama orang hidup udah terpisah, ya paling kita berdoa Tuhan, aku pernah berontak ayah ibu, tapi sekarang aku bertobat dan bentuk pertobatanku ya aku menjadi orang tua yang baik, aku menghormati bapak rohaniku, kalau bapak jasmaniku nggak ada, jadi kalau
kita yang salah gitu ya, atau kita yang salah, ya lu orangnya termasuknya kepada orang tua sudah nggak ada, ya kan kita nggak bisa minta maaf kepada orang mati. Jadi kita minta maafnya kepada Tuhan. Tapi kalau orangnya masih ada, kata-kata seperti saya waktu diingatkan mengenai kepada mantan pacar, ya saya datengin karena ada kesempatan untuk pemberesan. Tapi kalau punya orangnya nggak tahu sekarang ada di mana, ya sudah, ya kan kita nggak perlu cari lagi. Yang penting kita ada beres. Tapi suatu saat misalnya ketemu gitu, samperin aja. Kamu ingat saya nggak? Kamu sekarang gimana? Nah, mungkin malah kesempatan untuk sharing bahwa sekarang kita kenal Tuhan, kita sudah hidup baru, ya. Tapi sekali lagi ya, orang jahat itu kalau dia belum berubah, super hati-hati. Karena saya itu juga kadang-kadang bukan berarti curiga atau nggak percaya orang, tapi memang ada orang yang susah untuk dipercaya dan ternyata dia belum bertobat dan malah pura-pura. Lalu untuk nyikat lebih gede lagi. Jadi tetap ada antara baik sama hati-hati itu perlu dan bijaksanalah yang bisa membuat kita mengerti kapan kita bisa mempercayai orang tersebut ya. Tapi orang sudah mati dan Alkitab mengajarkan kita orang hidup enggak boleh berhubungan sama orang mati gitu ya. Jadi ya kita enggak bisa lagi minta maaf kepada ayah yang sudah meninggal, gitu ya. Paling minta maafnya kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Kalau misalnya orang itu yang kita yang korban, ya kita melepaskan pengampunan Tuhan, aku udah ikhlas, gitu ya. Itu paling nggak kita beres sama Tuhan. Tapi kalau orangnya masih ada, ya kita perlu pemberesan, ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Jarot untuk malam hari ini. Kami sudah diperlengkapi dengan inner healing, sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Terima kasih banyak, Pak, sudah berbagi kepada kami, WBI, khususnya Rayon 18, di bawah penggembalaan Pak Andi Markus dengan Ibu Sutanti sebagai Ketua WBI kita, Koordinator WBI kita. Terima kasih banyak, Pak Jarot. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Kami rindu nanti di lain waktu Bapak bisa berbagi lagi kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini, Pak. Ya. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, nanti... Berkati, Bapak. Halo. Terima kasih, terberkati.